kena naik-manik jati diri kita. Allah dah bagi kurniaan kepada negara kita. Tapi ada orang nak tutup maklumat negara kita. Dan kita mengiyakan dan mengagungkan pula lah maklumat yang salah tu. Bila ada orang nak bertukar, dipertikaikan pula kita. Hang Tuah wujud. Saya heran kenapa kata Hang Tuah tak wujud. Apa benda sebenarnya nak dimomokkan di dalam masyarakat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah dapat kita berjumpa pada hari ini. Inilah pertama kali saya menyampaikan ceramah di Masjid Negeri Selangor ni, ya. Tidak lupa juga kepada organizer masjid yang sudi menjemput saya untuk kuliah duha pada hari ini. Alhamdulillah mereka telah memilih tajuk yang sesuai sangat saya kira dengan keadaan semasa kita pada hari ini. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah hubungan Osmaniyah dan Tanah Melayu. Ya, hubungan Osmaniyah dan tanah Melayu. Tajuk ini sebenarnya memperingatkan kita bahawasanya tanah air kita ini sudah ada hubungan yang kuat dengan dunia luar sebelum kedatangan Portugis 1511. Tetapi malangnya ya, di dalam buku-buku sejarah kita, di dalam kurikulum informasi yang diberikan kepada anak bangsa, kurang menyebut tentang ini. Justru di mana kita mendapat maklumat ini? Kita mendapat maklumat ini di luar negara kita. Bagi siapa yang mengkaji tentang alam sebelum 15, sebelum kurun ini, 15, alam selepas Isa alaihissalam, alam sebelum Isa. Kebetulan bidang saya, bidang pemikiran bahasa dan tamadun. Jadi info-info begini kita selalu bermain dalam kajian kita. Ya, saya dapati bahawasanya, sebab saya bersekolah di Malaysia, ya, kita tahulah bagaimana maklumat yang diberikan kepada anak generasi kita. Ianya ialah selepas 1400. Seolah-olah kita menganggap alam Parameswara yang 1400 itu adalah yang paling tua. Apabila diceritakan berjumpanya Parameswara itu dengan apa, semasa dia tertidur di bawah pokok, nama pokok itu Pokok Melaka, singgahlah apa tu, nampaklah singa, oh punya pura-pura. Lalulah pula pelanda, oh begitu bijak sekali. Adakah benar cerita tu? Soalannya, adakah benar cerita tu? Ataupun hanya ditambah supaya untuk menutupi sejarah yang sebelum itu? Sekiranya kita pihak penjajah banyak menutup maklumat-maklumat tentang tok nenek kita, tentang leluhur kita, dengan alasan banyak mitos, dengan alasan tidak boleh dipercayai, magic kuno. Tapi yang tu tadi ku kemana, macam mana tu yang tidur, oh singa, pura-pura pelanduk datang cerdik, itu macam mana tu? Adakah kerana menyokong suatu pihak mereka, maka ianya dipersetujui? Okey, justru kita, inilah tajuk kita pada hari ini. Apa yang berlaku di belakang 1500? Ya, saya bahagikan kisah tajuk ini kepada tiga bahagian. Ya, okey. Sebelum itu, saya datangkan peta ini, peta Osmaniyah ini. Peta yang dicatatkan oleh Osmaniyah ini adalah Semenanjung Malaysia. Ini Semenanjung Malaysia. Ini Sumatera. Ini pulau-pulau Langkah. Ini Jawa. Ini dia dah sebut Langkah. Ini dia sebut Bugis. Itu Sulawesi. Dulu kita dikenali sebagai Anatol.
kita ini Anatolia. Anatolia kecil. Oh, kat sini pun ada juga. Ha ha. Anatolia kecil. Kita Anatol. Kenapa Anatol? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Saya dipahamkan ada Datuk Datin ramai juga kat sini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak tahu. Malanglah. Kita dikenali sebagai Anatol, bumi Anatol. Kenapa? Kita okey. Tiga fasa hubungan tanah Melayu dan Osmaniyah. Pertama, hubungan perdagangan dan politik Melaka, politik Melaka Osmaniyah sebelum kurun ke-15. Mana kurun ke-15 tu bila? Dia sebenarnya kurun ke-15 mesti 1600. Kurun ke-15. Kurun 14 1500. Maksudnya di bawah. Di bawah 1600, bawah 1500, 1300, 1200, 1100. Kalau Sriwijaya itu ditulis dalam buku 670. Dan 670 kemudian dia kata 687 itu di Palembang. Tapi bila kita buat kajian, sebenarnya sebelum tu lagi 500 lagi. Bila kejatuhan kerajaan Champa dan Funan, maka dia berpusat di turun ke Langkah Suka, dekat Tahar. Langkah Suka, negara Langkah Suka itu petani sekarang ini. Jadi di situ, dan perpindahan ke Palembang itu hanyalah ibu negeri yang apa, jajahan dia. Kita maklum pada waktu itu airnya tinggi. Kalau kita tengok dalam Google Earth ya, Bukit Seguntang itu 29 meter sekarang. Bukit Seguntang itu hampirnya Palembang, Jambi. Saya dah berjumpa dengan orang Palembang, Jambi. Dia kata memang kawasan tepi pantai, landai. Itu sekarang. Mana dulu di mana? Dalam air. Kita sekarang dah boleh tengok Google Earth kan? Paras laut. Kita tahu kedudukan sejarah yang benar. Itu. Jadi di sini, hubungan pertama itu sebelum kurun yang ke-15 dengan apa, Osmaniyah. Hubungan kemudian yang kedua, perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah selepas kurun yang ke-15 hingga ke-17, iaitu ketika penjajahan Portugis daripada 1511. Kemudian hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah kurun yang 17 hingga 19 ketika penjajahan Inggeris. Kita kena ingat Melaka hari ini bukan seperti Melaka dulu. Melaka dulu luas. Melaka dulu luas ya. Ta'rif Osmaniyah. Maksudnya ta'rif Turki itu apa? Kita tahu dulu. Dok kata Turki, tanah Melayu ni apa benda? Apa di mana? Kenapa dikenali sebagai Osmaniyah? Kenapa dikenali sebagai Turki? Atau kenapa dikenali sebagai Anatol? Itu. Apakah perkataan yang pertama sekali sebelum perkataan Turki itu? Atau sebelum perkataan Osmaniyah itu? Saya baca di sini ya. Orang-orang Greek menamakan Turki lama sebagai Anatolo. Anatolo. Yang bermaksud sunrise. Atau east. Kemudian bertukar kepada Anatolia. Ini perkataan Greek. Anatol diberikan oleh nama ini, diberikan oleh orang-orang Greek kepada satu jajahan kecil bersebelahan dengan Europe itu. Anatol. Jadi lama-lama dikenali sebagai Anatolia dalam penulisan. Bermaksud sunrise, east. Dia kata east ini dipanggil bahasa Greek Anatol. Habis apa sal yang kita jumpa tadi? Kita ni Anatol. Kita jajahan Turki. Kita jajahan kecil Turki. Di timur. Tadi sebut kan? Dalam buku-buku kita. Turki sudah menjajah kita. Tetapi dalam bentuk yang sopan santun. Maksud apa bentuk sopan santun? Dia tidak mengambil bahan, tidak mengambil, mencuri dan sebagainya. Mereka berhubungan sebagai hubungan diplomatik. Nampak tak? Tidak seperti yang selepas itu. Okey. Kemudian bertukar kepada Anatolia. Kemudian bagaimana Anatolia menjadi Turki? Apabila Empayar Byzantin berpecah pada tahun 395 Masihi.
Empire Byzantin ialah Rom Timur. Rom ni ada dua. Rom, nama Rom saja itu adalah Rom Barat. Kemudian dia sebut Byzantin. Zaman Rasulullah kan selalu dia sebut Byzantin. Itu adalah Rom, Rom Timur. Ya. Jadi apabila berpecah Rom Empire Byzantin itu, ini pada 395, maka muncullah kerajaan ini. Kerajaan Anatol ini. Manakala Empire Osmaniyah bermula pada 1299 Masihi sehingga 1922 hingga 1924 Masihi. Okey. Tadi 395. 395, ya. 395 ini maksudnya apa ya? Puan-puan, tuan-tuan. 395 sesudah ketiadaan Isa alaihissalam. Sebab Isa satu idi. Jadi sesudah ketiadaan Isa 395 Masihi. Pada alam 395 Masihi ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah alam alam perubahan maklumat tentang agama Nasrani. Perubahan maklumat. Maksudnya di sini, berubahnya penulisan, alam evangelis, alam redaktus ataupun editors yang cuba mengubahkan maklumat dalam the scriptures of the Christianity, berlaku pada ketika ini. Dan bagaimana pula di alam dunia Islam, bermulanya sudah berpecah dan Turki itu ataupun Anatolia itu bersendirian. Berpecah hasil daripada perpecahan Empire Byzantin itu. Manakala bila pula Empire Osmaniyah, jauh kan daripada perpecahan itu baru muncul 1200. Ada cerita lain tapi saya ringkaskan. Ada, kalau saya nak pergi satu-satu tak habislah kita hari ini. Jadi kan. Jadi kalau tengok 1299 itu permulaan pembentukan kerajaan Osmaniyah. Pembentukan, saya sebut kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah kemudian disusuli dengan Khalifah Osmani. Ada beza tu. Siapa dulu terbit? Kerajaan Osmani dulu ke Khalifah Osmani? Kerajaan dulu. Dia mesti ada kerajaan dulu. Bila khalifah itu bila ada raja-raja yang warak. Yang berpaksikan pada Quran dan hadis. Okey. Kemudian kita pergi. Okey, kenapa pula saya buat 1922 hingga 1924? 1922 ini kejatuhan kerajaan Osmani. 1924 kejatuhan Khalifah Osmaniyah. Rasmi. Sebab tu kalau kita dengarkan dia kata jatuhnya Khalifah Osmani, Empire Khalifah Osmani 1924. Jadi bila cukup 100 tahun? Tahun depan. Tak lama dah. Tahun depan. Banyaklah tu nanti. Okey. Tapi bila pula mulanya kerajaan Turki baru tu? Modern Turki. 1923. Dia dipimpin oleh Kemal Atatürk. Kemal Atatürk mengambil alih daripada kejatuhan kerajaan Osmani 1922. Kemudian 1923 dia buat terus Turki moden. Bila dia buat Turki moden, tak boleh azan. Azan kena dalam bahasa Turki, tak boleh bahasa Arab. Kemudian wanita tak boleh pakai tudung ni. Dengan macam-macam kita ni tak boleh dah. Kena free hair, kena seksi-seksi itu yang dibenarkan. Saya pernah ke Turki. Saya pernah ke Turki, Universiti Al-Fatih, itu pada tahun 2008, siswi dia mahu pakai tudung sangat. Kita nak angkat gambar kan, tak boleh, tak benarkan. Dia nak pakai tudung, dalam universiti tak dibenarkan pakai tudung. Padahal itu Erdogan baru naik. Kuatnya apa jarum sekularisme yang dibawa oleh Kemal Atatürk. Sehingga 2008 pun siswi yang dirasal Islamiah, tak khusus dirasal Islamiah, tak pakai tudung dalam college tu, di universiti. Dia kata kami nak pakai tudung sangat. Habis pakailah, saya kata tak boleh, nanti kalau pakai terus didenda, dibuang universiti. Itu 2008. Ini cerita betul ni. Kita nak ambil gambar pun tak boleh ambil, dia kata. Okey. Berbalik kepada Empire Osmaniyah, kerajaan ini kemudiannya muncul sebagai kerajaan Islam yang kuat sekitar abad yang ke-15 dan 16 sebagai pembela Islam kerana berjaya mengalahkan kerajaan Mamluk yang berpusat di Mesir.
Kalau kita belajar sejarah Islam ini, saya mengajar kitab Madaris Nahwiyah oleh Syauqid Dhif itu tentang mazhab Nahwiyah. Ya, bila kita mengajar itu, dia ada susulan daripada kerajaan zaman Rasulullah SAW. Lepas zaman Rasulullah, zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Lepas Khulafa' Ar-Rashidin, dia pergi zaman Umayyah. Lepas zaman Umayyah, dia pergi ke Abbasiyah. Lepas Abbasiyah, dia pergi ke Baghdadiyah, Andalusiyah, Misriyah, Fatimiyah, Mamluk. Kemudian barulah kerajaan ini. Mana berapa lama tu dia berjalan tu. Jadi kerajaan Osmaniyah telah mengalahkan kerajaan Mamlukiyah. Ha, kerana waktu itu kerajaan Mamluk itu agak sosial, sekular. Dan kerajaan Osmaniyah di bawah takbiran pemerintah khulafah yang memegang kepada Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian kita balik kepada kerajaan ini juga telah menguasai jajahan takluknya, termasuklah tiga kota suci umat Islam. Apa tiga kota suci? Mekah, Madinah, Palestin. Sebab tu kita dapati kerajaan Osmani membina jalan kereta api, railway station itu di kawasan jajahan Hijaz semasa pemerintahan dia. Mana ini berlaku sekitar 1922 hingga 1299 hingga 1922. Maksudnya ada banyak perubahan pembangunan dilakukan oleh kerajaan Empire Osmaniyah. Apabila disebut empire, dia bukan sahaja diri dia, tetapi dia menguasai Mesir. Dia menguasai tiga kota suci itu. Dan dia juga menguasai kita. Tetapi dalam bentuk yang sopan santun. Ya, saya akan explain lagi apa maksud dalam maksud sopan santun itu. Ya. Selain itu, kerajaan Turki Osmaniyah ini muncul sebagai salah satu kuasa besar di Eropah. Kuatlah kerajaan ini. Ya, kita dah pergi ke Datuk Kapi itu. Kalau rasa tuan-tuan dan puan-puan ada ke sana. Saya tengok kan dia punya baju-baju di sana, kecilnya saya. Saya ni kecilnya kita. Hebatnya mereka. Dengan bajunya, dengan ni semua. Allah kurniakan kelebihan itu ya. Kalau Khulafa' Rashidin, maknanya itulah sebab itu dikenali sebagai khalifah itu. Empire itu. Saya kata kecilnya kita ni rupanya ya. Kehebatan pintu saja tu kita nak buka pun dah. Macam mana ya? Itu nak cerita kehebatan mereka itu. Ya. Mereka juga muncul salah satu kuasa Eropah Timur. Khususnya di Timur Eropah. Kerana berjaya mengalahkan kerajaan Byzantin, Rom Timur. Dan mencabar serta menguasai beberapa wilayah kuasa besar di Eropah Timur. Seperti kerajaan Bulgaria dan Hungary. Sebab tu kisah Eropah ni dia benci kepada orang Turk. Kepada orang Turki. Ingat kan kisah Dracula itu? Dracula itu adalah satu kisah suatu tempat di Taksomia di kawasan Eropah Timur. Dia menentang kerajaan Turki itu sebenarnya. Itu dia menentang kerajaan Turki yang menguasai Eropah Timur. Itu. Tak tahulah ni baru mukadimah ni pengerusi. Bawa mukadimah ni. Okey. Wilayah-wilayah ini dikenali sebagai Asia Minor. Maksudnya Asia Minor, kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam pembacaan ya, dalam kitab-kitab, buku-buku, dia tulis Asia Minor, itu adalah kawasan taklukan kerajaan Osmaniyah di Eropah Timur. Manakala diri dia nama Anatolia. Okey. Dan kita sebut tadi kerajaan Akam Atatürk mula terbina pada tahun 1923. Okey, inilah Turki. Sebelum saya masuk alam Melayu ni. Ya, inilah Turki. Dia macam empat segi macam tu ya. Okey. Inilah kawasan jajahan dia yang warna merah ni. Dia telah jajah besar kan? Makna sepanjang Palestin semua tu, pergi ke Mesir, atas semua tu ha, Libya, daerah Eropah Timur, Hungary, Romania, semua tu Syria, Iran, Azerbaijan, Georgia, Ukraine tu ada sikit. Di bawahnya. Ya. Luasnya Empire Osmaniyah. Kita ni apa? Ada juga. Tapi disebabkan dia buat yang Eropah saja.
Eropah saja ya. Okey, sekarang kita masuk alam Melayu. Tarif alam Melayu. Ini ya tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu bawa dalam ceramah-ceramah saya, benda yang tidak diberitahu kepada kita oleh sejarah kita itu sendiri, bahwasanya pada tahun ini, peta pada tahun 475 AD. Ya, 475 AD ini maksudnya sebelum lahir Rasulullah SAW. Rasulullah lahir 571 AD. Yang ini 476, 475. Maknanya lebih kurang 100 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW, inilah kita. Maksudnya inilah apa? Inilah Melayu. Kalau kita tengok di sini sebut ini apa? Filipin, Melayu. Lepas tu dia sebut Borneo adalah Pulau Melayu. Kemudian dia sebut ni kita ni Semenanjung Malaysia ni, betul lah, kita Melayu lah. Kemudian dia sebut ada Sumatera pun sebahagian utaranya adalah Melayu. Di bahagian ini adalah Melayu. Champa, Funan, Selatan, Thailand ini adalah Melayu. Sebenarnya ya. Ya. Jadi, Sulawesi ni Melayu. Bugis asal daripada Sulawesi. Jadi ini adalah alam Melayu. Tapi tak ramai orang setuju bila saya menggunakan perkataan alam Melayu. Di mana kalau ada orang daripada seberang dalam komen-komen, di mana alam Melayu dia kata? Saya kata, alam Melayu lah ni. Ha? Saya tak tahu kenapa, apa silibus yang mereka diajar di sana. Mempertikaikan. Kalau kita guna perkataan Sumatera, dia marah pula. Itu Sumatera, kita guna Nusantara, dia marah pula. Dia kata, itu perkataan kami. Bu Hamka yang perkenalkan itu Nusantara. Kenapa orang Malaysia guna? Lah, habis kita guna apa? Alam Melayu pun tak boleh. Nusantara pun tak boleh. Nusa itu Nusa antara pulau-pulau. Itu maksud Nusantara. Habis kita nak guna apa? Siapa guna alam Melayu? Alam Melayu. Di mana alam Melayu? Khayalan. Halu apa? Alunisasi dia kata kan. Jadi saya kata, habis saya nak guna apa? Kita dah cuba lagi. Kita guna alam Melayu lah. Sebab berdasarkan peta ini, kita alam ni. Tapi alam kita tidak seperti alam di dunia Arab atau Afrika. Dia terus ada pasir, ada daratan. Dia boleh ke sana kemari dengan berjalan kaki. Tetapi alam kita ini terpecah. Disebabkan berlaku gempa demi gempa. Asalnya ini satu ini. Jadi bila terpecah, mereka mahir dalam maritim. Nak pergi ke rumah saudara dia, adik-beradik dia yang sebelah sana, dia kena naik kapal. Justru orang-orang di sini hebat dalam bab maritim. Sebab itu kita dapati ada catatan bahwasanya pada tahun 1000 BC, saya kajian saya BC. BC maknanya sebelum zaman Nabi Isa. Zaman Nabi tu. Selepas banjir besar Nabi Nuh. Kemudian sebelum, saya buat genealogi tu daripada Nabi Adam lagi. 13 tahun. Jadi kita tahulah ceritanya. Orang tadi tu kita dah boleh jawab. Dan poin itu dah ada dah kat sini kan. Jadi, bila kita cerita 1000 BC itu tidaklah jauh sangat. 1000 BC itu selepas zaman Nabi Musa. Musa ke Isa itu banyak kan Nabi-Nabi. Jadi orang Melayu dah ada. Ini tak ada dalam buku catatan sejarah kita. Tak ada. Tak ada. Kat mana jumpa? Dia banyak dalam high impact journals. High impact journals ni yang publish dalam jurnal-jurnal yang bermutu tinggi. Dia tak ada, orang bukan orang kita pun, bukan orang Asia Tenggara pun. Orang Mak Saleh tu yang tulis. Dia yang nampak dunia kita. Kita duduk dalam tak nampak siapa kita. Orientalis ada dua. Orientalis yang jujur dan ada orientalis yang tidak jujur. Itu. Yang jujur itu menceritakan benar betul. Seperti yang saya rujuk dalam penulisan Profesor Shahradeh. Dalam artikel dia 1927. Dia mengatakan, simbol tulisan Batak, rencong apa semua tu, dia datang ke Sumatera dulu. Kan daripada Arab ni, daripada sini, dia tak akan tembus kita dulu. Sebab kita ni kan macam ada tak ni, Sumatera, dia akan jumpa Sumatera. Sumatera ni dia pulangnya macam Sampan Sengit tu. Sampan Sengit. Jadi Sumatera Barat itu tinggi. Kan Gunung Padang itu.
Jadi di situ dia tidak di dalam air itu. Yang timur saja yang itu. Sebab itu Palembang sekarang kan kawasannya cantik. Itu di tepi pantai itu. Dulu itu dalam air itu. Jadi mereka ini datang daripada sini. Orang-orang kan pusat tamadun manusia bermula di sini. Di dunia Arab ini. Di Mesopotamia. Mesopotamia dia peta Kesan area. Dia macam bulan sabit. Pusing sama sih. Daripada Iraq. Pertemuan antara sungai Dajlah dan sungai Euphrates itu. Tigris itu Dajlah, Euphrates Tigris, Dajlah Furat. Dia ada apa Arabic names dengan English names. Jadi pada sini straight pergi bawah ke Syria di bawah Turki ni waktu Turki tadi kita sebut. Jadi diturun sini. Ini adalah pusat pemerintahan awal dunia. Ini bersetujuan oleh ahli sejarah lah. Tapi kalau ada petik itu kita ada jumpa pula dekat sana, dekat China, dekat dekat Jawa ke dekat tu. Ini dipersetujui oleh dunia, sejarah dunia. Kita kena pakai. Kalau kita nak pakai yang kita baru berjumpa, tak direkognis lagi oleh UNESCO ke apa ke. Macam saya bidang akademik, tak di, kalau kita tulis hati ke tak publish lah hati ke kita. Dia sudah ada jalurnya. Kecuali kalau kita dapat buktikan dengan bukti yang kukuh, ya, bahawasanya penemuan terbaru, nah, itu tidak menjadi masalah. Tapi jalur dunia ini kita kena ikutlah. Inilah peta dunia. Kalau kita letak Afrika ni buka sini atau buka sini, salah lah. Kena ikut itu maksudnya. Jadi di sini, bila di sini, dunia, negara tua ialah Iraq, Syria, Yaman, Mesir. Itu negara tua tu, pusat peradaban dunia. Dan banyak sosos-sosos yang antiquity ada di situ. Sebab tu pihak penjajah ingin menguasai ini. Maksudnya Palestin tadi, Iraq, Syria, Syria tu Palestin juga, ke bawahnya Palestin, Mesir, Yaman. 5. Negara-negara ini menyimpan banyak sejarah dunia. Dia adalah otak dan hati dunia. Jadi kita telah berhubungan dengan sini sebenarnya. Tapi disebabkan tajuk kita dengan Osmaniyah, saya terpaksa skip lah kat sini ya, pengerusi ya. Saya terpaksa pergi ke dikata Osmaniyah kena pergi sini. Osmaniyah dekat sini. Tapi sebenarnya hasil daripada sini ke sini. Usul dia. Okey ya. Kita pergi. Okey, apa takrif Melayu? Tak sampai lagi rupanya, baru nak sampai. Di Timur Asia Tenggara, Kesultanan Melayu Melaka. Dah mula Melaka dah. Bila sebut Melaka, dia mesti 1,400 ke atas. Dia tidak ada cerita 1,300 ke atas tentang Melaka ke dalam buku-buku kita. Kalau ada pun selingan saja. Sriwijaya tu pun dia tidak detail. Sebab tu anak-anak bangsa kita, anak-anak bangsa Melayu ni, tak tahu kat mana Sriwijaya. Oh, kat situ. Ikut saja. Nampak tak? Jadi kita tidak mempunyai jati diri apabila kita tidak mengetahui sejarah yang betul. Kita percaya bulat-bulat sejarah yang ditulis oleh penjajah. Ya? Kesultanan Melayu Melaka merupakan kuasa besar di Asia Tenggara yang berlatar belakangkan agama Islam. Itu. Berjaya meluaskan jajahan takluk dan menyebarkan Islam ke negara-negara, ke negeri-negeri yang ditawan. Semuanya bermula dengan penaklukan Melaka ke atas Kampar dan Siak. Itu di Palembang. Yang kemudiannya menjadi penghubung kepada Melaka untuk menguasai bahagian timur Sumatera. Mana Melaka pernah menguasai bahagian timur Sumatera. Kuatnya Melaka ini ya. Selain dari Pahang, terdapat beberapa lagi buah kerajaan yang berjaya ditawan Melaka. Antaranya ialah Indragiri, Palembang, Jambi, Lingga dan Tungkal. Ya. Beberapa buah kawasan dan wilayah berjaya ditakluk dan diletakkan di bawah wilayah dan negara taklukkan Melaka. Antaranya ialah Pahang. Pahang itu negeri jajahan Melaka. Seneng Ujong tu Sungai Ujong. Sungai Ujong tu negeri Sembilan. Jeram mana? Jeram Selangor. Langat Selangor. Siak Langat, Indragiri, Sumatera, Palembang, Sumatera, Jambi, Lingga, Tunggal, Siam, Siam buat ada. Sebenarnya,
Tak ada beritahu cerita betul. Brunei. Bawah Melaka. Besarnya Melaka ni. Menguasai. Bentan. Bentan. Bentan ni Johor kah? Hah? Johor kan? Bentan Johor. Riau. Riau Lingga itu di kawasan dekat Sumatera itu. Adakah pulau tu? Pulau apa? Natuna. Natuna itu. Itu bawah Melaka itu. Kampar dan Siap Rupak Jambi dan terusnya ulang Bengkalis Melaka itu termasuklah Kepulauan Karimun. Besarnya Melaka ni, nampak tak? Maksudnya itu adalah Melaka. Dia tak tulis pula Kelantan, Kedah. Kenapa eh? Ada lah cerita tu. Ada ceritanya ya. Pertahanan khas di kawasan Laut Sumatera Selatan dikawal rapi. Sumatera Selatan dikawal rapi dan setiap negeri di bawah jajahan takluk di bawah taklukan Melaka perlu menghantar ufti kepada Sultan Melaka. Maksudnya Sultan Melaka dah minta dengan jajahan ini hantar ufti kepada dia. Tanda Melaka menjaga keselamatan pertahanan mereka. Besarnya. Habis apa hubungan dengan Osmaniyah? Ini sebelum 1300 ni. Sebelum jajah Portugis datang ya. Ni tengok ada peta dia. Ini semua bawah jajahan. Kelantan pun termasuk, dia tertinggal. Saya tertinggal tulis tadi, Kedah pun sama. Maksudnya, kita ada dua kuasa besar di alam Melayu. Sebelum Masihi dan selepas Masihi. Ya. Saya berpandangan sebelum Masihi adalah Kedah tua. Langkah Sukar. Itu sebelum Masihi itu. Mana kita jumpa di Sungai Batu. Pak Mokhtar jumpa 788 Toriye itu. Di Sungai Batu itu, saya dah pergi Sungai Batu ya tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah, terkejut saya. Kerajaan apa ni? Mula kita tanya. Besar, Pak Mokhtar, saya tak tahu. Tapi saya hanya jumpa ni mana relau-relau ni. Daripada Sungai Batu ke Patani tu 1000 kilometer naik ke atas sampai ke Patani penuh dengan relau. Kerajaan apa ni? Daripada Jerai sampai ke Sungai Batu kan dia ada Perdu, Sungai Perdu. Dah cek dah semua penuh dengan relau. Kalau dikeringkan Sungai Perdu tu timbullah relau-relau tu. Oh, relau. Relau tu adalah tempat cairan besi. Dia adalah apa bentuk bongkahan yang dibina daripada tanah campur besi apa tu. Dalam tu boleh dicairkan besi tu. Kemudian dia ada tiure. Tiure ni ada pemerintah kata 2 juta. Saya pun tanya, bukan 2 juta ni Prof. Lebih daripada 2 juta. Adalah tiup angin tu. Corong angin untuk mengeluarkan besi tadi. Besi yang cair tadi. Dan sebanyak 2 juta lebih tu yang kita jumpa tu semua ukuran sama. Ya. Sebenarnya saya banyak cerita pasal kalah ni sebenarnya. Banyak sangatlah cerita ni. Jadi dia punya tak berkurang setengah inci. Maksudnya kalau semua tu mestilah 0.3 daripada A sampai Z. Maksudnya apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Hebatnya supervision dia. Engineering dia tu, konsep engineering dia, supervision dia tu tepat 100%. Kerajaan apa ni? Saya tanya Prof Mokhtar. Saya tak tahu, Prof. Saya hanya kaji ni, saya jumpa kat saya kaji, ceklah carbon dating. Tertua sekali 788 BCE. Saya kaji alam Mesopotamia. Tulis buku saya ada kaji alam Mesopotamia. Kita pasal linguistik talk kan. Kita kaji, kita bacalah pasal Mesopotamia, Greek, semua-semua tu, pula Sting kuno semua tu. Saya kata, Prof, saya ada jumpa perkataan kalah dalam inskripsi Shalmaneser I pada tahun 1300 BCE. Sudah. 1300 BCE dia bersamaan dengan zaman Musa. Mana sebelum zaman Daud?
alaihissalam. Sebelum zaman Nabi Daud alaihissalam. Nampak tak? Jadi bila dalam keadaan ni kita Daud, makna besi wujud sebelum zaman Nabi Daud lagi. Quran menceritakan Nabi Daud itu seorang yang hebat dalam menempa besi. Bukannya bermakna besi muncul zaman Nabi Daud. Tak. Kalau muncul pada zaman Nabi Daud, macam mana nak perang Jaluk Taluk tu? Jaluk Taluk kan masa zaman Nabi Daud sebelum jadi raja lagi. Habis macam mana Fir'aun nak bina kata kapal, apa tu, kereta kuda daripada besi? Kalau besi hanya zaman Nabi Daud, besi wujud lama dah. Teknologi kehebatan tu zaman Nabi Daudnya, dia pandai tepuk besi lah, buat itulah, buat inilah. Dengan tangan dia saja. Gitu. Jadi cerita di sini itu adalah alam bisi. Maknanya dunia kita, negara kita ni, orang Melayu ni ada dua takbiran yang hebat. Pekat dunia. Maknanya kalah. Perkataan kalah tadi disebut dalam inskripsi Salmasul. Ramai yang tak setuju, ada tak, bukan kalah dekat Kedah tu, kalah dekat Mesopotamia. Perkataan kalah tu ada lagi dekat Syria, ada juga dekat Yaman, ada juga tempat-tempat di India. Saya kata bacalah lagi. Kita duk kaji kan, saya kata bacalah lagi. Ada satu catatan daripada Mu'jamul Buldan menyebut bahawasanya Yaqut Al-Hamawi, penulis kitab Al-Buldan, Mu'jamul Buldan itu, menulis bahawasanya satu ada catatan seorang pelayar daripada Baghdad. Ini dia daripada China nak balik ke Baghdad balik, dia singgah di satu tempat. Dia singgah di satu tempat, dia kata nama tempat itu Kalah. Di situ di antara pintu daripada China nak pergi ke Baghdad tu kan. Dia kata, kami singgah di situ dan di situ penuh dengan relau. Tempat peleburan besi. Jadi betul lah itu Kalahnya. Bukan Kalah dekat India ataupun dekat Yaman, dekat Syria tu. Kemungkinan nama Kalah di tempat-tempat lain tu hasil daripada Kalah yang diambil daripada nama di Kedah itu. Kerana besi Kedah adalah besi terbaik di dunia. Ini disebut oleh Al-Biruni. Dia kata the best iron in the world adalah daripada Kalah. Dan pada 900 AD, Al-Biruni cerita dalam kitab ada Al-Jamahir. Kita kena naik balik jati diri kita. Allah dah bagi kurniaan kepada negara kita. Tapi ada orang nak tutup maklumat negara kita. Mana sungguhlah nasib kita. Dan kita mengiyakan dan mengagungkan pula lah maklumat yang salah tu. Bila ada orang nak betulkan, dipertikaikan pula kita. Tak kisahlah kita ni. Jadi, jadi itu. Jadi kita tengok ni. Ni kita sekarang, itu pertama. Pemerintah kedua ialah Melaka tadi lah. Kita ada dua cabang zaman dunia. Dunia sebelum zaman Nabi Isa. Dunia selepas zaman Nabi Isa. Dan sesudah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kata Islam tu hanya selepas zaman Rasulullah SAW, oh silap lah. Islam zaman Rasulullah itu penyudah dah. Akhir dia nak sempurnakan. Dia punya, kalau kereta ke, Maina, kalau kereta ni, dia nak tambah metalik kereta, nak tambah ring sport. Itu zaman Rasulullah. Dah lekat, dia nak pelekatkan, nak jadi cantik. Tapi bila enjinnya dibuat? Tu zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam baru rangka. Oh, nama dia kereta, rangka. Dah ada dah. Dia punya tu, mesti ada 4 tayar. Kemudian daripada zaman Nabi Idris, Nuh dah ada dah. Idris kan mula-mula pada tulis dah pensel semua. Jahit baju zaman Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh dah berjuang dah apa semua. Oh, pembinaan kapal dan sebagainya. Itu diibaratkan sebuah kereta. Dia lengkap, makin memenuhi dah sebuah kereta itu. Kemudian zaman Nabi-Nabi pula, itulah enjinnya. Nabi Ibrahim bermula dengan enjin. Dengan melahirkan zuriat-zuriat yang ramai. Itu. Jadi, motherboardnya ialah zaman Nabi-Nabi tu. Zaman Rasulullah tu dah sempurna, dah komplit. Jadi orang kata, oh, nampak dekat situ je zaman Rasulullah. Bila lahir 571 dan wafat 632. Oh, lepas 632 tu baru Islam muncul. Oh, tak. Oh tidak. Itu salah tu. Sebab tu bila kita cerita pasal Islam, saya cerita pasal alam Nabi-Nabi semua. Kita cerita zaman Nabi datang semua, kita kata orang Melayu adalah agama Hanifah. Tak percaya. Mana ada agama Islam sebelum Nabi Muhammad?
Jadi tukarlah nama Hanifah. Apa maksud Hanifah itu kan Hindu? Tengok. Dia cuba merosakkan pahaman. Saya tak apalah orang lain. Tulang belakang ataupun pembentukan dunia ini adalah Anbiya. Pembentukan alam ini adalah Anbiya yang Allah Ta'ala lantik untuk menyampaikan risalahnya. Sebab itu perlantikan Anbiya itu, dia tidak on the spot tau. Dia undang-undang itu syariat. Sebab itu kita panggil ada syariat Adam alaihissalam, syariat Nabi Idris. Dia panggil di, Nabi Adam pun terima kitab. Dia panggil suhuf. Suhuf Adam. Suhuf Ibrahim. Suhuf Syis. Nabi Syis. Ada suhuf. Lepas itu suhuf. Suhuf Nabi. Nabi Nuh alaihissalam. Dia ada kitab-kitab dia. Apa maksud suhuf? Amsal. Rasulullah pernah. Sahabat Rasulullah pernah tanya. Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata, apakah nama, apakah maksud suhuf? Rasulullah SAW menjawab, suhuf itu adalah amsal. Apa maksud amsal? Hims. Hims itu maksud kata-kata hikmah. Jangan membunuh. Jangan mendarhaka kepada ibu bapa. Jangan mendarhaka kepada pencipta. Jangan berkelahi. Jangan mengumpat. Itu adalah amsal ataupun hims. Ya, jadi semua sudah ada. Tetapi syariat itu dia tidak datang serentak. Sebab Nabi Muhammad SAW dia pun penyudah. Jadi konfliknya sudah ada. Quran dan hadis itu sudah lengkap. Tetapi sebelum itu suhuf-suhuf itu memberitahu dalam bentuk yang tidak lengkap lagi. Tetapi sesuai dengan pemikiran ummah ketika itu. Kalaulah diturunkan Quran pada ummah Nabi Nuh, tak mampu. Kemampuan itu tak mampu. Kepada Nabi Musa tak mampu. Sebab itu dia ada syariat Isa, syariat Musa, syariat Daud. Sebab itu zaman Nabi Ibrahim AS boleh berkahwin dengan anak saudara. Sarah tu, kalau ikut tengah catatan adalah anak kepada Haran. Haran itu adik-beradik Nabi Ibrahim AS. Adik-beradik Nabi Ibrahim ada tiga. Haran, Ibrahim dan Nahur. Mereka ini raja. Orang besar, ketua-ketua kabilah. Jadi Sarah ini anak kepada Haran. Ibrahim AS berkahwin dengan Haran. Dengan Sarah ini. Jadi masa itu boleh kau kahwin dengan anak saudara? Boleh. Sebab syariat tak membenarkan lagi. Bila syariat menghalang. Mengharamkan. Bila zaman Nabi Musa AS. Sebab itu Nabi Ibrahim, Nabi Yahya dibunuh. Kerana dia menghalang Herodot nak berkahwin dengan Herodiah. Nabi Isa, Nabi Yahya AS itu hidup sesudah zaman Zakaria dah. Zakaria kan? Zakaria, Yahya, Isa. Maknanya hampir satu AD dah. Jadi Musa dah lama dah. 1200 lagi. Nampak tak? Jadi dipegangnya syariat Musa itu. Zakaria, Yahya ini orang-orang saleh memegang syariat Nabi-Nabi. Tetapi apabila sampai kepada raja pada ketika itu nak berkahwin dengan Herodia, anak saudara dia. Anak saudara dia maksudnya di sini Nabi Musa, Nabi Yahya tegur lah. Itu yang dibunuh Nabi Yahya tu. Maksudnya di sini syariat diturunkan setiap nabi-nabi itu berbeza mengikut kemampuan akal ummah pada ketika itu. Dan bila masa tiba zaman Rasulullah SAW sudah lengkap. Allah Ta'ala kata sudah lengkap ni ummah ini, jadi aku turunkan Quran. Tidak cukup Quran, sebab Quran itu bahasanya tinggi. Dia panggil metafizik. Meta, something yang out of box. You tak boleh fikir, tapi benda tu wujud. Saya bidang tu, saya tahu. Kita dah kaji Quran semua, ayat semua kat mana, refer apa semua-semua. Ni perkataan apa, refer. Itu bidang saya. Jadi, bila dia sebut macam itu, dia kata meta. Something yang out of box. Kita kalau metafizik, kita jatuhkan satu itu, jatuhkan. Itu itu adalah fizik. Bila kita jatuh, itu adalah fizik. Tapi bila kita jatuhkan, dia tak jatuh. Dia adalah metafizik. Nampak tak? Maksudnya dia saya tak pegang ni tergantung. Kenapa tak gantung? Dia sepatutnya ada apa? Graviti jatuh. Teori Newton tu kata jatuh kalau tak ada pegang ni. Tapi dia tak jatuh. That is meta. Out of box. Beyond thinking. Itu maksudnya. Jadi bila dalam keadaan ini, Quran itu beyond thinking. Sebab tu dia perlukan pada pentafsiran. Pentafsiran dalam kaedah principle of Islam, dia ada 14 kategori sources ni. Dia bukan Quran hadis saja. Saya tulis dalam buku saya terbit di Mesir. Buku saya terbit di Mesir dia Darul
Darussalam, ya. Jadi dalam 14 ini, kalau kita bidang tu dia panggil Quran itu an-naqlu. Dalam kaedah nahu, kaedah itu dia panggil as-sama', benda yang kita dengar, benda yang sama'i ini, benda yang tak berubah. Kan Quran tu tidak tergugur walaupun satu huruf. Kenapa tidak tergugur? Penulis-penulis katib tu Quran itu tidak, dia tak ubah pun. Zaman Osmani, zaman Osman itu kan, dia tak ubah pun. Sebab apa? Sebab begitulah keadaan Quran itu, jangan diubah. Berusahalah mufassir ni, ulama-ulama mentafsirkan kenapa in hazani la sahirani. Kenapa bukan in hazaini? Ah, itu contoh. Kenapa bukan dibaca ya bila ada in? Ah, itu keadaan, itu contoh bidang saya. Jadi mereka tak ubah makna terjaganya mushaf Al-Quran itu. Ya, kalau orang kata berubah, ada tambahan, itu tipu. Kalau kita dengar ya, kan kita maklum bahawa senyap lain-lain itu sudah dibakar oleh Osman, oleh Sayyidina Osman dan komiti dia. Dia ambil saja daripada mushaf Hafsah. Kalau kita dengar, no, ada lagi sebelum Osman, ada dekat Madinah. Oh, ada kat Yaman. Ada, kita jangan percaya. Kita kena pegang satu daripada mushaf Osman ni. Supaya, ya, maksudnya ulama sudah pihak kerajaan Osmaniyah, pihak kerajaan Khulafa Rashidin itu di ketika zaman Osman itu telah jaga dah kesucian, kehebatan, ketepatan, ketelitian yang ada pada Al-Quran itu. Jadi, back kepada cerita ini, ini adalah kerajaan Islam. Yang ini kita sebut sini adalah kerajaan Islam yang mempunyai pengaruh dengan Osmaniyah. Hubungan perdagangan dan politik Melaka Osmaniyah di kurun yang ke-15. Antara Sultan Mansur Shah dan Muhammad Al-Fatih 1471. 1471 makna kurun yang ke-15. Yang kedua, perkahwinan putera Sultan Mansur Shah, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, dengan putri Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya. Yang ketiga, hantuah. Hantuah. Ramai orang petika ke hantuah. Wujud ke dok? Wujud ke dok hantuah tu dia? Dia kata. Hantuah wujud. Hantuah wujud. Saya heran kenapa kata hantuah tak wujud. Apa benda sebenarnya nak dimomokkan di dalam masyarakat kita? Hantuah wujud. Hantuah pernah ke Mekah. Telah mengajarkan haji. Hantuah pergi ke Mesir. Hantuah telah melawat kota-kota besar di Mesir. Semasa kerajaan Osmaniyah menawan Mesir. Ketika kerajaan Osmaniyah menawan Mesir, mengalahkan kerajaan Mamluk, hantuah salah seorang daripada Hulu Balang yang telah melawat Mesir. Sesudah dia pergi Mesir, dia pergi ke Mekah sebelum pergi ke Turki. Pergi Mekah buat haji. Ya? Ya. Jadi pada ketika itu dihantar ke Istanbul. Hantar ke Istanbul bagi mendapatkan kelengkapan senjata api seperti meriam dan peluru dari kerajaan tersebut. Gitu. Maksud, bila hantuah? Hantuah 1430. Masa tu umur hantuah dalam 30 tahun. Ini dia sebut dalam buku Da'ul Fatani. Sejarah Fatani. Kita ni yang jadi macam ni sebab kita terpisah dengan Fatani. Kita terpisah dengan Fatani, kita terpisah dengan Sumatera. Habis catatan kita tak ada. Sebab catatan Sumatera, dia jumpa dulu dengan alam Mesopotamia tu. Mari kat dia dulu. Ya. Kat situ banyak. Dan itu jajahan Melaka tadi. Sebab tu rencong tu tulisan duduk dekat situ lagi. Kat sini kita nak cari ni. Kat sini sebab kita punya ni kawasan yang mereka dah jumpa. Dulu orang kita kurang menulis. Dia ingat. Doa-doa dia tak tulis, Mak Inang. Dia hafal. Kononnya kalau hafal tu lagi teror lah daripada tulis. Rupanya ada kesilapan. Anak cucu tak nampak. Ya, itu maksudnya situ. Jadi di Patani pula ada sejarahnya. Ya, saya nak bawa sikit. Saya tak tulis kat sini. Sejarahnya ialah sesudah pada tahun 1300 lah. 1300 Masihi, iaitu ketika bermulanya kerajaan Samudra Pasai. Saya tak tulis ya, tak ada catatan saya boleh sebut. 1300 ke atas lah. Ya, bila kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya tadi kita kata di Langkasuka, Kadaram semua tu. Kemudian
baru pindah ke Palembang sesudah itu. Pada hemat saya, candi-candi yang terdapat di Sumatera, kan, Candi Muara Takus dan Borobudur itu sekali, dibina sesudah 800 IDI ke atas. Bukan sebelum itu. Sebab ada satu catatan daripada China, ya, dia mengatakan, catatannya, bila sampai ke Palembang itu, dia kata, kami melihat rumah maharaja saja yang dibuat dengan batu bata. Adapun rumah pembesar, rumah rakyat jelata dibina daripada kayu. Maksud di sini, Candi Muara Takus itu dibina sesudah kejatuhan Kerajaan Sriwijaya ataupun di akhir Kerajaan Sriwijaya. Sebab Kerajaan Sriwijaya 800 IDI ke atas sudah lemah. Bila dah lemah, disebabkan serangan daripada Kerajaan Majapahit Jawa itu dan seterusnya pihak-pihak yang lain lagi menyerang daripada India itu lagi menyerang Kerajaan Sriwijaya, maka jatuh, muncullah Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai 1300 ke atas. Dan ketika kejatuhan Kerajaan Sriwijaya itu, kita ingat Rasulullah SAW sudah ada, sudah wafat dah. Maknanya perkembangan Islam di dunia Arab sudah, di dunia Arab, di Eropah sudah berjalan. Nampak tak? Jadi sekarang ini, bila munculnya Islam, tadi dia dah hantar dah tentera dia sebelum-sebelum itu. Ini dihantar sekali lagi, tabi'in. Tabi'in bermula di mana? Di Samudra Pasai. Samudra Pasai, utara Sumatera. Di situlah bermulanya kedatangan jamaah Syed Hussein Jamadul Kubra. Syed Hussein Jamadul Kubra. Bila lahir, bila muncul dia, dia pada bermula lahirnya 1310 sehinggalah wafatnya 1453. 1310, 1310 sehingga 1453. Itu timeline Syed Hussein Jamadul Kubra. Kenapa pentingnya Syed Hussein Jamadul Kubra ini? Kerana dia merupakan patriarch ataupun dia merupakan asas kepada melahirkan keturunan ulama di Nusantara, di alam Melayu ini. 1300 itu. Ya. Syed Hussein Jamadul Kubra. 1310 sehingga 1453. Pentingnya kerana asas kepada lahirnya keturunan ulama di ulama dan wali-wali di alam Melayu di Nusantara. Okey. Kemudian daripada situ dia pergi ke mana? Dia pergi di Samudra Pasai dulu. Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Delhi. Kerajaan Raja Islam di Delhi. Jamadil Kubra ini daripada Tughluq, kerajaan Tughluq di India itu. Tapi dia ini daripada Hadramaut hakikatnya, keturunan daripada Sayyidina Husin. Ini Maulana nak datang, Maulana akan ke sekarang di Maulana Has Al-Idrisi ini. Sekarang di Sabah. Nanti di Melaka kan. Saya bersama dengan dia nanti program. Dijemput Sabah hati. Kita satu pentas nanti, kita bercakap Arab nanti dengan dia. InsyaAllah. Menarik tak? InsyaAllah. Jadi, yang kita nak cerita Jamadil, Syed Hussein Jamadil Kubra ini ialah dari sebelah Hussein. Maula Amin sebelah Hasan. Hussein lari ke Nusantara. Hasan lari ke sebelah barat. Tu yang dia bertempat di, berpusat di Maghribi. Itu ceritanya. Dan Al-Amin yang Maula Al-Amin itu cicit yang ke-33, 38. Kita dah tengok dah. Saya ada semua dokumen dia. Jadi yang Nusantara ini bermula pada Jamadil tadi. Jamadil Kubra yang mempunyai hubungan dengan Malik Saleh. Pertama raja Samudra Pasai itu. Raja Samudra Pasai itu Malik Saleh yang mana bertemu dengan Susur Galur. Dia bertemu dengan Susur Galur cicit kepada Nabi Susur Galur cicit kepada Sayyidina Hussein bin Fatimah bin Fatimah. Dia bertemu situ. Maknanya kita boleh tahu berjumpa di jalur cicit kepada Hussein Sayyidina Hussein bin Fatimah. Ya. Okey.
Bagaimanakah berlakunya Jamadil Kubra tadi? Ini nak cerita hubungan. Sebenarnya ini di bawah arahan kerajaan Osmani. Kerajaan Osmani masa itu ialah upaya kuat Osmaniyah. Tadi kan kita ni Anatol. Dia panggil kita Anatol. Anatolia tu. Kita di bawah jajahan dia. Jadi 1300 kan masih lagi di bawah pemerintahan. Masa tengah kuat tu. Kerajaan Osmani kuat tu. Sesudah kewafatan Rasulullah SAW, siapa yang berkuasa sesudah itu, kalau 1300 tu, Kerajaan Osmaniyah, umpaya Osmaniyah lah. Penghantaran Syekh Hussein Jamadil Kubra ke alam lain atas arahan Kerajaan Osmani. Jadi bila dia sampai di situ dan mereka ini bertapak, Kerajaan Samudra Pasai pada ketika itu menjadi kuat kerana sesudah kekalahan Baghdad. Dia menggantikan Baghdad yang telah diserang oleh Tartar. Tartar kan telah menghancurkan bandar Baghdad. Sehingga kan sungai Furat itu seperti penuh dengan daun hitam kan. Buku-buku yang hilang. Buku-buku yang dibakar, dibuang dalam laut itu. Itu jasa lah, kita kata jasa Tartarian lah. Jasa dia, jasa yang tak elok lah. Banyak data-data kita tak jumpa. Saya bidang ni kan. Aduh, Tartar ni buat hal ni. Bila kita sampai satu tahap, sources, mana sources? Sosos saya kan belakang-belakang tu. Sosos tak. Dia cakap kat fonok dah, bukunya tidak ada. Tapi maklumannya, Tata punya hal. Oxford, saya dah kontak dah dengan Datuk Dr. Annabel dekat British Museum ya, tuan. Saya tanya dia, saya nak dapatkan daripada British Museum info tentang alam Melayu sebelum Masihi. Dia jawab, we don't have. Dia kata kami tak ada. Saya terkejut. British Museum tak ada. Dia kata tak ada. Mereka kata tak simpan. Tak tahulah betul. Tapi saya bagus, baiklah hubungan dengan Dr. Emnabel. Dia bagus. Jadi saya kata, so, what kind of sources that you have? I tanya dia. Lepas tu dia kata, we only have 1300 AD. 1300 AD above, yang kita nak cerita ni lah. Maksudnya, info tentang 600 BC, 200 AD tak ada, tak simpan. Habis kena macam mana kami nak dapat? Kita dapat dari kitab-kitab Arab. Kitab-kitab Arab yang masih terselamat daripada tangan Tartar tadi. Apa tak? Subhanallah. Ya? Aduh. Banyak cabaran kita. Tak tahulah kenapa ya, bahasa Melayu jadi gini. Ya? Mungkin ada kehebatan kot nanti kot. Ya? Okey. Baik kepada tadi, maka dia pergi lalu mana? Adakah dia pergi melalui Melaka? 1300 tu? Dia Melaka tu belum famous lagi 1300 tu. Dia famous ni sesudah Belanda Portugis semua tu. Masa sebelum datangnya Portugis. Sebelum Belanda, Belanda kan 1600. Portugis ni 1500. Melaka itu suatu kuasa yang kuat kan? Tadi kita dah sebut tadi kan? Maknanya dia menguasai itu semua-semua. Maksudnya Melaka itu bukannya saja di Melaka sekarang. Dia menguasai, dia besar. Ya. Yeah. Okey. Kita dapati ada catatan Syekh Hussein Jamadil Kubra ini datang ke Kedah. Dia pergi ke Langkah Suka. Dia pergi ke Kedah tua. Dia pergi ke Kedah tua. Ya. Dia lalu mana? Dia guna kawasan Sungai Batu tadi. Sebab bila kita bincang dengan Prof. Mokhtar, Sungai Batu, Sungai Merbuk sekarang ya, tuan-tuan dan puan-puan, 5 kali lebih besar daripada hari ini. Dulu. Sebab dulu air tinggi. Ini saya tak cerita lagi pasal alam lain ini tenggelam ya. Kerja tak habislah kita tajuk kita hari ini. Kan? Lepas tu, bila dia lalu situ, bagaimana kita dapati bahawa Jamadil Kubra ini, Syed Hussein Jamadil Kubra ini telah berkahwin dengan Puteri Linangan Bulan. Puteri Lindungan Bulan. Puteri Linang tu dikahwin dengan di Kelantan tu. Okey. Macam mana boleh ada berkahwin ni pula pening lah. Kan kita. Macam mana pula ni bila berjumpa ni kat jalan mana lalu? Prof. Mokhtar kata, ada 3 sungai. Daripada Sungai Batu itu, yang Sungai Batu tu kan, Sungai Merbuk tu besar, ada 3 sungai, 2 sungai tembus ke Teluk Siam, 1 sungai ke Kelantan.
Lalu Kuala Kerai, pergi ke Tanah Merah dekat badannya apa Bukit Panau, kemudian boleh binanya kat Kota Jeddah. Ah, melalui ni. Jadi kita cerita dulu dua sungai ni. Dua sungai ni boleh tembus ke Suluk Siam. Asah, dia pergi ke Campa Funan. Bila tembus ke Suluk Siam dan menjadi pusat pentadbiran yang hebat, dia pergi ke, dia akan pergi ke Campa Funan. Dan bila kita tengok peta daripada Eropah Timur, peta saya tak buat sini, dalam video-video saya ada peta warna kuning tu, pentadbiran civilization yang kelima terbesar di dunia sesudah China adalah Campa. Melayu Campa. Campa tu Melayu. Kita dah ada orang kata, bukan China, muka macam China sikit-sikit. Tak, Melayu. Macam mana confirm, Prof? Confident je nampak? Kita ada catatan. Catatan apa dah? Ada SKOFC. Excavation yang dibuat di Vietnam. Siapa yang buat? Bukan orang kita. China campur Mak Saleh. Dia buat, dia buka excavasi. Dia cek budaya. Dia cek kubur. Kubur peninggalan. Dia tengok budaya kubur San Ho. San Ho tu China. Chen La lah kat atas. San Ho. Dengan dengan Campa berbeza. Berbeza budaya. Berbeza berbeza adat. Berbeza dia punya, kita nampak daripada ekskavasi dia. Dia orang tak tahulah apa benda kan. Tapi dia membuat kesimpulan, ini bangsa berbeza. Ini bangsa berbeza. Dan kita tahu selatan China tu yang datang menyerangnya. Chiang Lai tu menyerang kawasan Cambodia dan Champa itu, Funan semua. Dia makin turun. Dan siapakah memindahkan orang-orang ini ke bahagian bawah? Kat sini dah ada orang. Dah orang Melayu dah ada semasa tu. Siapa? Kerajaan Osmani. Pada peringkat awal, kerajaan Osmani sempat pindahkan mereka yang kalah daripada serangan Chiang Lai itu turun ke bawah. Jadi daripada Champa, daripada Funan pergi ke Petani. Daripada turun lagi ada yang pergi ke Laskar Suka. Dan ada pergi ke Kedah. Dan ada pergi ke Aceh. Dan masuk juga ke Kelantan. Sebab tu kita dapati, mengikut Graham Tergood, Profesor Emeritus daripada Universiti California, dia kata apa? Dia kata bahasa Melayu kuno ialah bahasa Cang kuno. Dia kata kita dapati mereka menggunakan syalabik and dai syalabik. Mana syalabik and dai syalabik? Mana syalabik ni maksudnya satu perkataan. Aku, mu, ya. Tu mana syalabik. Satu perkataan. Tapi bila dia kata dai syalabik, dua perkataan. Aku, kamu, dia, tujuh, satu. Itu mula-mula perkataan Melayu tu. Berasal asa tu mono. Dia kata siapakah menggunakannya? Orang Kedah, orang Aceh, Petani, Klateh menggunakan perkataan ini. Maksudnya betul hasil daripada tadi. Pengaruh. Maksudnya di sini kita ni besar. Kita ni sebenarnya tamadun tamadun besar. Bermula di Campa itu sehingga ke hujung ni Melaka, Sumatera itu. Tapi Jawa tu bila? Jawa sebenarnya baru. Yang buka apa? Yang buka apa? Pulau Jawa, kalau kita tengok dalam buku-buku, dia kata suku Fulan pengembara daripada India. Di kota El Haji Haji Saka. Dan Haji Saka telah memperkenalkan tulisan Kawi Jawa itu, Kawi kuno. Sebab tu Jawa itu dia agama dia mula tu agama Hindu. Itu. Sebenarnya sesudah itu sebab tu Wali Songo banyak dihantar di sana. Untuk balancekan. Tu tujuannya wujud Jamadil Syed Jamadil Kubra itu tadi. Yang telah melahirkan bersamanya dengan Wali Songo tu Malikul Ibrahim tu, Gresik tu. Maksud Sunan Gresik itu daripada Kelantan. Daripada Kelantan. Kahwinan dia. Kedah Kelantan. Masa tu kan mana ada boundary. Kena ingat. Masa tu tak ada boundary. Tak ada lagi. Oh ni Kelantan ni. 2-3 kilometer lagi sampai ke Kedah. Tak ada. Itu Kedah. Itu Terengganu. Itu tak ada boundary. Dia hanya ada kajak-kajak kecil. Baru kita tahu sekarang nampak. Dia bukan macam sekarang. Dia bukan ada 13 wilayah. Dia adalah pemerintahan kaum. Kabilah. Kalau dalam harap daripada kabilah.
Ah, habis bila nama Kelantan? Baru je nama Kelantan tu dicipta. Bila? Sesudah Puteri Adroja itu dah balik dah berundur sesudah kekalahan dengan Sokotai itu. Kan dia kan ni pancong leher apa? Raja Siam tu. Kemudian Siam serang balik tu yang mereka berundur ke Tanah Merah melalui Kuala Kerai itu. Sebab tu pada tahun 1345 kita dapati Ibnu Battuta sampai ke Kuala Kerai. Mengikut jalan tu lah, jalan daripada Merbuk tu. Jalan Merbuk tu, Sungai Merbuk tu masuk ke Kuala Kerai, tembus ke Tanah Merah. Tanah Merah Kelantan. Tanah Merah tu dulu sebuah kerajaan nama Cermin atau disebut kerajaan Situ. Di situlah Hantu Ah jumpa dengan Adiputra. Marah orang Melaka ke saya ya dalam itu. Saya kata Hantu Ah jumpa dekat Bakit Panam. Semua itu namanya Melaka. Nampak tak? Kalau di cerita macam ni dah buku sejarah kan best. Tak ada cerita kan? Kena buat semula kok. Dia sebut situ kawas sebahagian. Dia sebut Borneo tadi ya? Borneo ya, tapi di bawah tu Mindanao tu dekat dengan Borneo tu kemungkinan besar. Tak, bukan. Tapi secara keseluruhan itu Melayu. Kalau berdasarkan kepada peta East Hemisphere tadi, 475 AD. Melayu. Digunakan bahasa Tagalog. Tagalog tu sebenarnya dia macam bahasa Greek dan Itali. Bahasa Melayu dan saya dah bincang dengan Prof. Komaski benda ni. Bagaimana nak membezakan antara bahasa Melayu dengan Tagalog? Sebab kita dengar macam bahasa kita kan, tapi bukan kita. Dia kata dia daripada usrah wahidah. Same family. Daripada same family. Bahasa ni menunjukkan bangsa. Maksudnya the same family asal daripada bahasa Melayu. Tapi disebabkan berbeza ummah, tempat, berbeza pemerintahan, berbeza pentadbiran, ekonomi, maka pemikirannya berubah. Sebab dah dijajah. Nampak tak dia punya cara tu? Saya bahagian bahasa, jadi dia mesti daripada golong apa, satu-satu kumpulan. Dia kata seperti bahasa Greek dan bahasa Itali. Bahasa Greek dengan Latin. Itali itu Latin kan? Jadi dia kata, you dengar like a same. Tetapi different. Saya bincang pula dengan profesor lain. Betul kan? Confirm. Apabila dia bahas, sebenarnya terpisah itu disebabkan penjajahan. Disebabkan pentadbirannya lain. Sepanjang tu hari baru je. Baru je. Dari segi agama, Mindanao tu masih. Itu sebab tu dia nak autonomi. Sebab tu dia nak autonomi. Masa tu dia orang bagikan kawasan kita macam kek. Kan dia bulat, kek tu bulat, dia belah. Empat segi dia tiga kali empat segi. Tiga segi tu. Yang ni Belanda, kau ambil kawasan ni lah. British, aku ambil kawasan ni. Spanyol, kau pergi sana. Perancis, Vietnam. Sebenarnya, saya bila kita dah ni, dia orang hantar ada beberapa email ke kita. Kan kita tak percaya, orang tak percaya bahawasanya Vietnam dulu adalah kawasan orang Islam. Sebab dihapus total. Total dihapus. Tapi Allah ni maha kaya. Ada satu batu bersurat dia tertinggal. Kita jumpa. Jadi batu bersurat di ada batu bersurat yang tombs tu, kubur tu. Batu nisan seperti batu nisan dekat Aceh.
Malik Saleh tu. Kan Batu Nisan di Aceh tu kan besar-besar. Berada di belakang runtuhan, berada di belakang patung. Ada dalam, disebut dalam artikel jurnal terbit dekat Perancis. Saya ada benda tu. Saya akan tulis dalam buku nanti. Di belakang itu. Maksudnya, dia tak terambil, tak tersuruh benda tu. Maksudnya, dekat mana tu? Di runtuhan Angkor Wat. Maksudnya, Angkor Wat itu terbina daripada, dibina di atas kubur Islam ataupun di masjid. Itu kesimpulan kita boleh buat. Itu. Ya? Okey. Dapat ya? Okey. Jadi, daripada sini kita dapati bahawasanya sudah ada hubungan dan mastermindnya adalah Osmaniyah. Mastermindnya adalah Osman. Dia menghantar Jamadil Kubra itu daripada cicit Rasulullah. Kan dulu kan Saudi kan nak bunuh semua kan cicit. Jadi Hassan lari ke Maghribi, kawasan barat. Hussein mari ke sini. Kawasan sini. Itu. Tapi ada kebelakangan dah ada dua-dua pihak dah datang ke sini kan. Ha, iaitu yang Maula Amin datang ke sini untuk menaikkan balik. Kalau tidak dapat isyarat, dia tak datang. Makna betul lah 2024 tu. Barat pun heboh kan? Dah tak tahu dah semua ni. Okey. Kemudian kita dapat tips sampai kurang apa ya kita? Apa pengurusi majlis? Eh? Apa kan ni dah terlebih ni masa tuan-tuan dan puan-puan kan? Ya, biasa. Nanti kita ada soal jawab. Kan kita nak berhenti ke soal jawab. Bagus juga. Sambil-sambil lah kan kita borak-borak ni. Ha? Boleh sambil, jadi kita dah buka soalan lah ni. Ah, okay. Kalau ada soalan tu saja tanya. Saya bercakap je lah. Okay. Jadi kalau kita tengok hubungan perdagangan dan politik Melaka, Osmaniyah, kurun 17 hingga 19. Ni ketika penjajahan British Inggeris lah ni. Penjajahan Inggeris yang pick up awak pertama ni. Ya. Kunjungan pertama Sultan Johor iaitu Sultan Abdul Hamid Bakar ke Istanbul. Ha, ni berhubung dah maksudnya. Walaupun ada penjajahan Inggeris, kerajaan kita, kerajaan Sultan-Sultan kita masih berhubung dengan kerajaan Osmaniyah. Maksudnya mereka berpaksikan kepada kerajaan Osmaniyah walaupun Inggeris ni datang. Nampak tak? Pada tahun 879, dia pergi sambung. Memberi nafas baru kepada hubungan dua buah negara ini dengan perkahwinan. Dia mengahwinkan lagi saudara baginda dengan wanita Turki. Bernama Rukayyah Hanum. Dengan perkenan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid kedua ni pemerintah Turki lah. Maksudnya orang Turki, perempuan Turki telah berkahwin dengan keturunan diraja kita. Sebab tu sampai sekarang ada orang Melayu ini berdarah Turki. Tahu tak kan? Ada ni kan? Ada sana. Okey. Oh, ya. Yeah. Dan satu lagi ya, saya nak sebut di sini. Bila disebut tentang tentang Kedah, Pulau Pinang tu kan saya tak nak sentuh tapi disebabkan pasal ni. Pada masa Francis Light mari Pulau Pinang tu ke apa tengah tu, sebenarnya kita di bawah kerajaan Osmaniyah. Kita di bawah kerajaan Osmaniyah, bukan bawah British. Tapi kenapa Osmaniyah tak serang British? Ha? Tak mempertahankan kita. Sebab British ambil Pulau Pinang tu sebagai dia buat treaty je. Dia bukan buat MOA. Bukan ambil dia terus. Treaty. Treaty makna bai'ah. Bai'ah. Maksud bai'ah ini tak strong lah. Boleh ubah anytime. Kena ingat kan tu. Kenapa British buat bai'ah? Sebab Pulau Pinang tu tak ada undang-undang. Dia bukan sebuah negara berdaulat. Dia memang di bawah Kedah. Sebab tu dia buat bai'ah. Dia buat treaty. Ha. Jadi dia buat treaty. Jadi treaty ni kenapa dia buat? Contohnya macam ni. Analogi mudah. Rasulullah SAW daripada Mekah sampai ke Madinah kan. Dia sampai ke Madinah,
Dia buat apa? Dia buat bai'ah dulu. Dia bai'ah perjanjian antara Aus dan Khazraj. Dia bai'ah dulu. Dia panggil bai'atul aqabah. Kenapa Rasulullah tak bina teguh MUA ke apa ke sistem? Sebab Madinah masa tak ada sistem. Nama dia Yasrib. Sistem dia tak boleh nak, Rasulullah tak boleh nak bina sebuah negara. Kalau dia tak baikkan, dia tak berdamaikan, dua golongan yang sentiasa bergaduh daripada dulu lagi. Aus dan Khazraj. Sebab itu Rasulullah buat bai'ah. Bai'ah ni longgar. Perjanjian dua belah pihak yang longgar. Disebabkan Madinah tu tidak lagi terbina sebuah negara. Apabila berlaku bai'ah Aqabah, maka lepas tu baru dia buat dustur Piagam Madinah. Piagam Madinah maknanya sudah lengkap lah. Undang-undangnya gitu, sistemnya gini, sudah ada terms dan sebagainya. Tu baru resmi. Jadi treaty ni sekarang mana? Dia boleh terbatal bila time, anytime. Benda yang sama berlaku di Kedah dengan Pulau Pinang. Ni saya tak nak lagi politik kan, tapi kita bercakap atas sejarah ya tuan. Okey tuan. Ah. Okey tuan. Treaty itu dibina lebih awal kan? Jadi British dia tak padamkan treaty itu ketika membuat perjanjian. Mana perjanjian itu tak sah lah kan? Dia kena batalkan treaty dulu. Saya dah bincang dengan adik saya hakim. Adik saya hakim. Jadi kita dah bincang pun. Saya tanya bincang dengan dia. Dia kata, dia British buat perjanjian tanpa membatalkan treaty. Kalau betul ikut kuandan, tak sah lah perjanjian tadi kan? Dia kena tak kisah ia ke tak kan, kita sebagai pengkaji je. Jadi dia kena batalkan treaty dulu. Baru sah perjanjian. Saya tak tahulah benda ni di muka ke tak. Tak ada orang highlight ke tak. Dia kena batalkan treaty tu dulu. Tak tahulah mungkin Allah Ta'ala nak guna sebab sini banyak wali-wali. Wali-wali, orang-orang alim kan Allah jaga. Sebab itu kerajaan Osmani tak sayang. Tuan. Kalau dia buat terus kepada MOA, MOA perjanjian Allah ambil terus. Osmani mesti sayang. Sebab kita Anatol. Tu kena tahu sejarah. Boleh tahu hujah. Dia tak batalkan treaty, dia buat benda besar. Lepas tu dia tak ikuti pula tu. Undang-undang yang dia buat tu. Sudahlah treaty tak, dia tak terbatal. Kenapa dia tak teringat kot? Satu. Yang kedua, kenapa dia buat treaty? Dia tak buat perjanjian penuh. Sebab negeri tu bukan tak, negeri tu orang punya. Longgar. Yang ketiga pula, dia takut nanti Osmani serang. Oh, kalau Osmani dengar, oh treaty, oh bai'ah, tak ada apa buat. Sebab tu Osmani tak serang. Pernah kita dengar Osmani serang? Masa tu Osmani tak kuat. Terbuka lah. Ha? 1511 Portugis serang. Dah ada. Osmaniyah menguasai. Sebab tu Osmani, okey. Ketik. Osmaniyah dah berapa kali dah nak batalkan dekat Laut Merah lagi. Kedatangan Portugis ni. Tapi peringkat akhir, mereka tak mampu lah. Sebab Osmaniyah pun ada masalah dengan Mesir. Osmaniyah dah dia orang dah tiga kali kan dia nak serang Mekah. Dia orang nak serang Mekah. Osmaniyah batal serang. Tak jadi. Kemudian dia cari pula ke kawasan timur ni. Melaka ni, kawasan alam Melayu ni, dia dah tiga kali dah nak. Dua tiga kali dah bercuba banyak kali dah. Dah banyak kali. Pertama, Osmaniyah berjaya. Kedua berjaya. Ketiga, keempat tak berjaya. Sebab Osmaniyah nak kawal. Dia punya dekat kawasan Asia Minornya dengan Mesirnya, ada pemberontakan dan sebagainya. Maksudnya di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Osmaniyah, tetapi kita tidak diberitahu tentang itu. Kenapa? Kerana kita dijajah oleh penjajah yang bukan Islam,
tidak mahu anak-anak bumi kita ni tahu tentang hubungan kita dengan Kerajaan Osmania. Ya. Sekularisme itu, sebab tu saya sebut dalam saya punya ceramah ni, penjajahan ada dua. Penjajahan dan bentuk senjata. Kenapa? Benda ini berlaku sesudah sesudah Napoleon, dan bentuk senjata ini sebelum sudah ada, tetapi pada tahun 1796 Napoleon telah serang Mesir. Napoleon ni itu bermaksud Orientalis tadi. Tetapi penjajahan Portugis, Belanda itu penjajahan dalam bentuk nak mendapatkan harta datang sendiri. Okey. 1796 pihak Napoleon telah berjaya tawan Mesir. Kemudian 2 tahun kemudian, maknanya 1800, dia telah masuk ke Syria dan berjaya. Bila berlaku kejayaannya, mereka telah datang ke sini. Ke alam ini yang di sebelum ni Malaysia ni Melaka pun tanah Melayu dah ada British, dah ada Belanda, dah ada Portugis, dah ada Belanda. Jadi makin hebat kejayaan. Mereka merasa apa kata safe. Dia punya tu makin naiklah untuk masuk ke alam Melayu ni. Sebab itu pihak Osmaniyah dah tak mampu nak kawal. Dan mereka juga cuba menyerang kedudukan kerajaan Empayar Osmani. Ni semuanya daripada barat dia daripada Eropah ni. Hasil daripada sesudah kejayaan Napoleon Bonaparte itu. Ya, kejayaan Napoleon itu datang untuk menawan ini. Sebenarnya sebelum Napoleon itu mereka telah hantar beberapa orang. Pertama pada tahun 1600 telah hantar seorang paderi untuk mengkristiankan agama Jainism di India. 1600. Itu mula-mula awal Orientalis lah katakan. 1600. Agama Jainism ni ialah masa tu tak ada Hindu lagi. Maksudnya Hindu itu kan tidak ada siapa pencetusnya kan. Dia hanyalah agama yang kepercayaan menyembah Allah semula jadi itu kan. Jadi Jainism itu dia datang tu untuk menghantar itu tapi tak berjaya. Maknanya padri yang dihantar oleh golongan Eropah itu, orang Eropah itu untuk mengkristiankan agama Jainism di India itu tidak berjaya. Apabila tidak berjaya, kali kedua dia menghantar seorang hakim. Hakim itu boleh bercakap Arab. Orang cerdik lah. Tadi tak boleh. Tadi macam orang biasa, layman. Jadi bila hantar hakim boleh bercakap Arab, dia boleh menguasai pemikiran orang Islam. Dia mula dia pergi ke India dan dia pergi ke Sumatera. Sebab tu kita dapati orang-orang Batak dulu kan Islam. Tapi itu hasil daripada kejadian ini. Jadi hakim itu telah berjaya. Hakim itu boleh bercakap Arab, faham kitab-kitab Arab, orang Eropah, dia seorang juga paderi. Itu telah berjaya. Hasil daripada kejayaan itu maka belum berdatang ke sini atas 3 sebab. Sebab emas, agama dan kuasa. Tapi sebenarnya antara 3-3 itu apa yang paling utama mereka letak? Emas. Kuasa dan agama itu benda yang kedua. Mereka nak emas. Kenapa? Kerana inilah kawasan emas. Kawasan emas. Benda ni disebut oleh Tommy Perez. Tommy Perez dah sebut benda ni. Dia kata kita ni cerosan. Golden cerosan, golden. Kawasan Semenanjung Emas. Di mana Semenanjung Emas tu? Dia ada apa? Dia dalam catatan Hindu, catatan India menyebut Swarnadipa dan Swarnabhumi. Swarnadipa dan Swarnabhumi. Swarnadipa adalah Sumatera, Swarnabhumi adalah kita. Banyaknya emas kita ni sebanyak 60 kilometer. Ada dalam catatan geologi 60 kilometer daripada kawasan Jemantah. Gemas. Mua Ulu Jempol itu penuh dengan itu adalah mining gold.
abandoned, was abandoned. Pelombongan, kawasan pelombongan emas yang ditinggalkan. Ada dua jenis emas yang boleh didapati di alam Melayu ini. Emas daripada flakes, maksudnya kepingan. Kepingan yang boleh dapat daripada mendulang, kita dapat kan? Daripada dalam air itu kita dulang tu dapat. Yang kedua, emas dalam kuas. Dalam kuas itu dia ada wing. Wing itu jalur-jalur tu kan? Dalam jalur tu ada emas. Jadi dia kena gunakan mata kapak yang paling halus untuk mengeluarkan emas daripada wing tadi. Jadi kesan takikkan tu masih ada lagi di tempat-tempat tu. Dalam itu dia tunjuk dalam catatan tu. Kesan takikkan yang berusia beribu-ribu tahun. Maksudnya di sini Nabi Sulaiman 980 BC. 980 BC maksudnya dia ke Nabi Isa 980 tahun. Sama dengan kita 2000 kan? Kita dah 2023. Jadi berapa tahun? Lebih kurang 3000 tahun kita hari ini dengan Nabi Isa dan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman pernah datang ke sini. Dia dengan tentera dia. Ya. Siapa tak cahaya sudah tak kisah. Betul. Kita ceritakan. Tak betul. Tipu, khayalan, khayalan. So, what? Kita memberitahu kepada orang yang menerima sajalah. Hak tak saya terima tu, tak apa. Skip je lah the video, saya kata. Jadi, itu je lah kan. Sebab saya rasa ramai orang nak dengar. Kan, orang nak tahu benda ni. Jadi, saya kata, tak apalah, skip je lah video. Saya bercakap je. Jadi, Nabi Sulaiman ini, dia telah melantik Hiram al-Tayre. Hiram al-Tayre ni orang Phoenician. Dalam bahasa Arab dia sebut Finiqiyah. Ini cerita 3000 tahun asal zaman Nabi Sulaiman lah ni. Kita keluar lah sikit ni daripada tu kan. Jadi dia telah melantikkan orang Phoenician ni. Dan Hiram al-Tayre ni adalah agama Hanifah. Nabi Sulaiman tak akan lantik orang bukan agama Hanifah untuk menjadi kawan dia di sepanjang lautan, belayar lautan tu. Dia mesti melantik orang yang satu akidah. Maksudnya di sini orang Phoenician yang datang ke alam Melayu belajar tulis ajar orang tulisan simbol Batak kepada orang Batak, Rencong, Bugis, Kerinci, Mandalang, semua-semua itu ketika sebab Sumatera Barat itu kan daratan tinggi jadi dia boleh pergi ke Tuba, pergi ke Kerinci, semua-semua tu adalah bangsa ini. Dan tulisan itu tak jauh daripada tulisan Phoenician yang asal. Dia cuma berubah sikit, 90 darjah. Dia punya degree itu saja. Sebab perubahan itu mungkin disebabkan penerimaan cucu cicit orang tu, bangsa itu, kaum itu. Dia akan berubah. Dia tidak 100% statik. Fikiran manusia dia akan berubah. Tahun ni kata macam ni A, tahun depan A macam ni. Ada itu normal. Tapi konsep, the concept is there. Itu adalah orang Islam. Beragama Hanifah. Kata. Ah? Okinawa itu baru di bawah di selatan dekat bawah tu kan. Itu Okinawa tu. Ya betul. Jadi di sini kita menafsir apakah nama tempat itu Ope? Ope. O P H I R. Ope. Jadi kita baca catatan-catatan ini tulis oleh Western. Di mana Ope? Mereka tak tahu di manakah Ope. Tertanya-tanya mereka. Ope itu di mana? Jadi ada yang berkata, oh Ope itu di Afrika. No, Ope itu di Eropah. Kan dia kan sikit Eropah, nak naik ke Eropah. Sanggup dia menceritakan artifak-artifak palsu untuk meletakkan bangsa mereka itu di dalam catatan tamadun dunia. Tapi kita ni tak. Orang Melayu ni kan jujur. Jumpa teori tu, Prof. Mokhtar pun, oh jumpa tu. Ambil teori tu, hantar ke negara orang lain. Tunjuk tu ni betul kami jumpa ni sekian nak tahu tarikh dan carbon dating. Jujurnya kita. Balik sini kena hentam lagi. Betul ke kamu ni yang bukan bangsa kita? Betul ke kamu jumpa ni sekian saya? Cek lagi Prof. Mokhtar, tanya lagi bertubi-tubi. Kurang sopan sungguh. Jadi maksudnya di situ. Orang lain cipta tak senyap-senyap pun. Tapi Allah itu Maha Kaya. Dia tahu. Bangsa jujur itu walaupun ditindas tapi akhirnya muncul. Itu. InsyaAllah.
Jadi back kepada cerita tadi, bahawasanya telah datang ke sini, ya, di alam alam Melayu ini, ya. Okey, soalan tuan tadi, sebenarnya nak ubah sejarah tu tak mudah. Tak mudah. Kita nak ubah buku teks pun Prof. Mokhtar dah bagi dah sebenarnya. Dah buat dah catatan dah untuk kepada KPM lah, Kementerian Pendidikan kan. Dia ambil sikit je. Prof. Mokhtar kata lah. Ambil tak sampai kau 10% pun. Dia ambil sikit, dia letak tak sikit-sikit. Maksudnya kita tak boleh nak arak sangat dah lah. Kita tak boleh nak arak dah. Jadi apa disebabkan itu, bulan lepas saya ke Kedah. Kita di bawah Jabatan Mufti Kedah dan Majlis Fatwa Kedah. Tuan Guru Zulkifli. Jadi mereka sekarang dah tahu cerita sebenar. Sebelum ni mereka tak tahu cerita sebenar. Itulah dia kata bila kita lalu dekat apa Lembah Bujang tu malah geli kita nak tengok. Tak tengok pun dia kata. Padahal dia tak tahu cerita sebenar. Bila tahu cerita sebenar tak boleh ni, kita tak boleh duduk diam dah, dia kata. Oh, tak boleh duduk diam. Jadi kesimpulan dua benda akan kita buat tuan. Pertama, buku teks kita hanya kita akan buat buku teks untuk sekolah pondok dulu. Paling kurang pun ada buku teks untuk sekolah pondok dan insyaAllah tahfiz sekali. Jadi kita akan buat lebih kurang buku teks itu adalah tamadun umah Islam dan alam Melayu. Tamadun umah Islam, saya cakap ni lah lebih kurang gitulah, mungkin ada sikit author apa. Tamadun umah Islam dan alam Melayu, kita nak linkkan alam Melayu tu dengan nabi-nabi. Bermula dengan sebelum BC lagi, dan kalau alam BC kita pergi ke tadilah Jamadil Said Jamadil Hussein Jamadil Kubra tu. Maksudnya daripada situ kita tahu titiknya kepada jalur cicit Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein bin Fatimah tadi. Dia kena macam tu dah. Inilah dikatakan ulama Nusantara itu. Sebab inilah melahirkan ulama dan alim ulama wali-wali di Nusantara yang yang Rasulullah SAW cakap di negara itu, di kawasan itu akan terlahirnya wali-wali yang ramai. Ini kawasan kita. Kawasan kita, ya. Itu. Jadi itu satu. Yang kedua, dia tak sudah dengan buku teks itu saja. Dia kena bina satu monumen. Di Sungai Batu tu, insyaAllah kita letak bawah wakaf dengan perbincangan dengan Majlis Raja-Raja lah. Jadi Jabatan Mufti kena cari dana lah. Kita tak bawah wakaf. Kena bina monumen. Dia, kalau di Borobudur itu, 10 kilometer kita naik kereta tu kan. 10 kilometer daripada jalan raya tu dah nampak Borobudur. Jadi benda yang sama kita akan bina di Sungai Batu. Jadi saya tanya Prof, tapi tempat Prof jumpa tu banyak tempat tau. Di Sungai Batu tu, dia punya kiri kanan jalan raya tu banyak tempat. Jadi kita mungkin dia akan lebih daripada 2 atau 3 galeri tu. Jadi galeri tu, dia mesti besar lah. Di situ kita ada galeri, ada pejabat. Dia nak cover yang jumpa tu. Sebab lama-lama kalau tak buat macam tu, rosak dah. Jadi kita buat pejabat, akan ada studio, kita buat kelas, apa semua. Jadi bila cuti-cuti umum ya, cuti-cuti, kita boleh ajak. Jangan kita tengok leluhur, tok nenek kita dekat Sungai Batu. Boleh dalam nak sebut. Sekarang ni kita nak sebut pun tak tahu nak pergi ke mana ya. Nak tengok apa ya, kalau dia orang ada dekat Bulgaria semua. Prof. Mokhtar ni penasihat pusat sejarah Bulgaria. Jadi kenapa kita tak gunakan expertise orang ni ketika dia ada? Jadi dengan insya Allah lah dah buka mata semua. Kita pakat-pakat doa lah. Benda ni menjadi kenyataan. Cepat-cepat lah dia bina apa? Galeri tu. Bangunan tu besar tu. Dan ujung tahun ni akan ada satu apa? Perjumpaan. Atau orang kata seramai 3,000 orang kata itu. Untuk apa? Warm up-kan benda ni. Dan tahun depan saya difahamkan akan ada World Conference. Nak panggil orang seluruh ni lah. Daripada luar Malaysia ni untuk pergi ke Sungai Batu tu untuk
menggamakkan lagi Sungai Batu tu. Oh, jadi kita ramai-ramai ke sana lah. Amin, insyaAllah. Okey. Okey, sebenarnya bila kita bermula dengan Kedah Tua tu, dia sudah ada jalur. Sebab Jamadil, Syed Jamadil Hussein Jamadil Kubra itu daripada Pasai Perlak itu, dia pergi ke melalui Sungai Batu itu, berkahwin di Kedah itu, melahirkan Wali Songo, ke Kelantan pula, berkahwin pula. Jadi dia melahirkan Wali-Wali Songo itu pergi ke Jawa. Jadi sebenarnya, ramai daripada orang Jawa, kita dah cek DNA sebahagiannya, yang kita cek itu semua daripada DNA campah. DNA campah. Maknanya betul lah tadi yang saya jumpa artikel tu, dia punya apa, orang campak dengan orang Sanhoh daripada apa Cina tu berbeza. Dia kata daripada campak ni ada pergi ke Borneo, ada pergi ke Jawa, ada pergi ke Aceh. Dia sebut dalam artikel tu. Ataupun dia kata daripada Aceh ke campak. Maknanya orang ni, bangsa ini bukannya bangsa daripada Sungai Kuning, Yellow River, bukan. Dan saya nak sebut juga kat sini, kami dah cek, saya dengan grup Ozel, CEO Ozel, Kuk Ahmad ya. Dia PhD student dekat ISTEC. Dia nak habis dah insyaAllah. Dia ada apa company DNA. Dah cek semua tu. Kalau Melayu, dia mesti setakat ni Melayu, bila sebut Melayu dalam itu DNA tu, dia variant dia mesti 6. Tak berubah. Heran juga dia berapa tu. Setakat ni 6 dia kata. Tak berubah. Melayu. Ha? Melayu yang kawasan-kawasan ni lah. Yang semenanjung ni. Sebanyakkan semenanjung. Dan di Jawa, Sumatera, Brunei. Ya, 6 variant dia. Dan dia nisbahkan 6 ini daripada 6 anak keturah tu. Keturah dengan Nabi Ibrahim tu. Keturunan dengan Nabi Ibrahim 2000 BC. Maksudnya di sini sudah ada laluan besar. Laluan besar. Dan itu kesimpulan dia buat. Kita boleh itu lagi lah. Jangan pula apa kata gini. Tak. Ini kajian. Ini dah ada bukti DNA kan. 6 variant tak berubah. Hak-hak. Ini tak ada. Kalau sebut daripada sini ada 6 tu dah. Maknanya benda itu kemungkinan besar. Dan saya nak masuk sikit ya. Pasal Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Kahfi itu, saya terpaksa sebut di sini ya, adalah hidup di zaman Nabi Ibrahim. Dia bukannya Cyrus the Greek. Cyrus the Greek ni Persia, 550 BC. Bukannya Alexander the Greek. Alexander the Greek, putera Philip daripada Macedonia itu 325, lebih kurang, BC. Zulkarnain Al-Kahfi ni tak ada Iskandar. Nama dia Zulkarnain saja. Hidup di zaman Nabi Ibrahim AS. Dan ini semuanya banyak kita tafsir. Saya heran kenapa kita tak tahu. Kemungkinan kebolehan baca kita tafsir Arab tu. Bahasa Arab tu ya. Jadi di sini, dia sebut bahawasanya Zulkarnain ini pernah diislamkan oleh Nabi Ibrahim AS dan telah bertawah di Kaabah bersama Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Siapakah Zulkarnain? Ini adalah Raja Himyar. Raja Himyar. Biarlah orang lain tak setuju pun, ini yang saya dapati maklumat. Raja Himyar. Himyar itu Yaman sekarang. Yaman. Yaman sekarang. Kalau kita tengok, saya bincang dengan Prof. Mokhtar, besi tak ada, relau tak ada dekat Yaman. Dia sebagai seorang ekologis, dia dah cek, relau besi tak ada dekat Yaman. Mana tak ada besi? Habis bagi, mana besi dekat Yaman? Daripada kita. Sebab tu Al-Biruni kata the best iron in the world came from Kalah. 900 AD. 800 AD, Al-Qidi ada sebut ada 3 pedang terbaik di dunia. Dia kata satu Saiful Yaman. Yang kedua Saiful Kalah. Yang ketiga Saiful Hind. Pertama pedang Yaman. Kedua pedang Kalah iaitu Kedah. Yang ketiga pedang India.
Itu tahun 800 AD. Tiba-tiba mari 900 AD, Alberoni kata, tidak, semuanya besi-besi terbaik daripada kalah. Bila kita tahu tak ada relau di Yaman, maksudnya di sini dia ambil besi kalah, dia pergi tepa di Yaman. Kerana harga dia tinggi, kerana pergi tepa di Yaman. Dan dia letak nama Saiful Yaman. Padahal Hadidul Qal'ah. Besi kalah. Saya dah pegang dah besi tu. Memang berkualiti. Tak kerti nak cakap apa macam. Memang berkualiti. Tuan-tuan kena pergi. Dia punya besi dia tu, kita nampak macam bercampur tanah. Tak, itu besi. Ya, memang memang itulah boleh buat kereta kuda, memang itu pedang yang terbaik semua tu besi tu. Macam mana? Bukan besi biasa, dia bukan besi, bukan besi campuran, besi padat. Ini. Ya? Ah? Apa tu? Tak dengar. Berkesani. Usani. Saya tak pasti, tapi saya pegang besi tu dan besi tu banyak dijerai. Maksudnya besi ni kan daripada besi datang daripada atas. Daripada meteor. Besi datang daripada meteor. Di Palestin ada besi tapi tak banyak. Habis macam mana boleh Nabi Daud tu terkenal? Ada kemungkinan besar ni. Saya masih ingin saya datang ni dengan Ismail, dengan Sulaiman yang mari ke sini semua tu. Bukan saja emas mereka ambil. Mereka juga ambil besi. Dan batu-batu permata. Kawasan kita ni famous dengan batu permata dan kena di Sendawa. Sendawa ni kristal yang lap-lap tu. Tak ada tempat lain Sendawa ni. Okay. Jadi habis persoalannya, kenapa kita ni banyak sangat mineral ni? Sebab dulu kita ni tenggelam. Jadi kita ni tenggelam. Saya ada catatan tu. Catatan kajian tentang anak Melayu ni, alam Melayu ni tenggelam 6000 tahun yang silam. Okey, kajian saya mengatakan bagi besar Nabi Nuh 4800 BCE, ingat BCE. Before Christ era, maknanya 4800 sebelum lahir Isa. Tu bagi besar Nabi Nuh. Ini di, macam mana boleh tahu Prof? Prof tak hidup lagi masa tu. Sebenarnya, kajian ni telah ada carbon dating. Sebab tu kena banyak membaca. Jadi carbon dating dikemukakan oleh saintis China dan Turki. Kan dia dah pergi ke Ararat. Dia dah cek dah carbon dating dekat kayu tu yang dijumpai dekat dekat pegunungan Ararat. Tapi ada khilaf Prof, ada saintis, ada orang kata saintis Amerika tak setuju. Saya kata saya tak kisah saintis Amerika tak setuju pun tak. Kenapa dia tak? Sebab tak masukkan dia sekali dalam projek tu. Senang je. Kajian saya, catatan kitab-kitab semua tu setuju dengan pendapat itu. Jadi kita bundarkanlah. Kita kata 5000 lah. Senang. 5000 BCE bagi besar Nabi Nuh. Okey. Jadi 5 sehingga ke 1 AD, 1 BC adalah 5000 tahun. Jadi kalau dia kata 6000 tahun tadi dalam kata 6000, dia tak kata 6 BCE. BCE lebih lama. Kalau 1000 dia pendek sikit. Jadi campurlah. Maksudnya dalam 1000 macam tu. Dia punya apa cerita tentang tenggelamnya kita ni. Tenggelamnya kita ni dia kata dalam laut ni. 6000 tahun yang silam. Dia kata kita ni duduk dalam air. Sebab tu kita perhati Gunung Jerai tu nama dia Pulau Serai. Betul tuan. Good. Okey. Okey. Sebenarnya Perak Man tu dijumpai di gua. Sebenarnya sebelum tu daratan, sebelum zaman Nabi Nuh daratan. Perak Man 10000 BC. Itu man, itu manusia, insan. Mac Cladden 14000 BC. Manusia, insan. Apa the letter saya nak sebut tadi, banyak dah cerita sangat. 86000 BC kita jumpa 86000 tahun. The eldest
DNA on Homo sapiens jumpa dekat Laos. Itu kajian terbaru daripada Life of Science. Saya sentiasa ikut kajian Life of Science. Dia sentiasa renew. Sebelum dia kata 40,000. Sebab tu dalam buku revolusi saya tulis 40,000. Tapi next my book saya akan tulis 90,000 dah lah. Nampak tak? Kita kena ikutlah itu. Bagi saya tarikh Adam AS itu Homo sapiens. Saya menamakan Adam itu adalah Homo sapiens. Sebab tarikh Homo sapiens adalah scientific punya tarif, maksudnya ialah the wise man. Jadi kalau dalam Quran, dia tak sulih the wise man. Dalam Quran dia kata Adam AS. Alama Adam al-asma' akullaha, makna Adam. Itu cerdik. Jadi, supalah kan tarifannya. Jadi kita namakan Adam AS tu Homo sapiens. Jadi DNA ahli sains ni, the oldest Homo sapiens kita baru jumpa tahun ni, 2023 tak siap saya, 86,000. Dekat tu ada dua tempat, 186,000, 160,000. Jadi maksudnya di sini, kita ambil hadiah oldest lah. 86,000. Itulah tarikh yang kita Homo sapiens. Adakah Adam 86,000? Mungkin lebih lagi. Mungkin lebih lagi. Sebab kita tahu Adam AS ni berjumpa dengan Hawa AS di Arafah. Makna di Arafah lah, di Mekah. Mestilah di Mekah. Pembiakan tu manusia mestilah berlaku di Mekah, di Mesopotamia. Dia bukan berlaku di Afrika. Kalau di Afrika, bagi sesudah tu lah. Senang je ceritanya. Kita pegang Quran je kan? Ha. Kat mana dah cerita saya tadi? Ya? Ah, tenggelam. Jadi tenggelam. Saya dah bincang dengan Pramokta. Bila tenggelam, okey. Baju besar Nabi Nuh ni berapa lama tenggelam? Ada dua pendapat. Ada kata 40 hari dan ada kata 40 tahun. Ada kata 40 tahun. Jadi kita tak tahulah yang mana satu, tapi kalau berlaku proses magma yang lama di dalam laut menyebabkan kita ni ada banyak mineral emas, perak, permata, kristal, timah dan sebagainya, mestilah lama tu. Ya. Dan kita ni bersambung dengan Banjara Titiwangsa ni bersambung dengan Banjara Himalaya. Kita ni kan dulu tok nenek kita di atas bukit, di atas gunung. Sebab kenapa tak duduk kat bawah? Kita kena air dulu. Okey. Krakatoa meletup tu sebelum tu beribu-ribu tahun kan? Krakatoa yang pertama tu meletup memang ada beribu tahun. Kalau ikut ke data Homo sapiens apa, masa tu yang tengok maksud manusia tak ada lagi. Tapi ada orang kata, tu masa tu ada orang nak tengok. Itu bukan orang. Itu bukan insan. Itu adalah Homo erectus. Sebab kita ambil tarikh 46,000 tadi. Kan sebelum tu, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataja'alu fiha man yufsiru fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nustabihu bihamdika wa nuqadi solat tu. Kala ini alamu malah ta'alamu. Maksudnya, kajian saya biarlah orang tak setuju. Ada orang tak setuju salah tu, tafsir tu. Saya tak kisah. Jadi saya kajian saya mengatakan ini ja'ilun. Allah Ta'ala kata aku sekarang ini sedang menjadikan. Ja'ilun tu di present tense. Dia bagi isim fa'il. Kemudian dia pergi qalu, mereka pun kata. Qalu jamak tu malaikah. Wa ali. Qalu. Mereka tanya Rabbul Jalil balik. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Wahai Rabbul Jalil, kamu nak jadikan lagi kah makhluk lain yang bertumpah darah dan bergaduh merosakkan bumi ni? Tengok, mereka guna hamzah. Ataj'alu fiha. Mereka tak guna perkataan hal. Kalau dalam bahasa Arab, dia ada maksud. Kalau guna hamzah maksud lain, guna hal maksud lain. Tu dalam kaedah Nahu Arab. Jadi mereka ni, dia tak guna hal. Hal taj'alu betul juga. Tapi dia guna ataj'alu. Apa bezanya hamzah dengan an? Kalau guna hal maksudnya makhluk yang tengah jadi tu dah ada dah sebelum tu. Madi dah ada. Tapi mereka tak guna hal. Mereka guna hamzah. Maksudnya makhluk yang Allah Ta'ala tengah jadi tu. Ataja'alu fiha. Mu nak jadikan lagi ke makhluk Allah ni ada tu? Tak jadi lagi. Ha, itu maksudnya. Tu ada orang tak faham tu. Oh tafsir mana? Apa dia kata? Eh tafsir ma'ani. Al-Usul Baghdadi sebut benda ni. Jadi maksud dia sikit je. Dia perbezaan dia sikit je kefahaman Nahu tu kat situ dalam ayat Quran tu. Kita dapat menolak teori Darwin. Bahawasanya makhluk
yang Allah jadikan ni baru. Kita ni baru. Kita bukan terevolusi. Sebab dia, kalau atas je Allah nak jadikan Hamzah tu. Lepas tu man, orang kata, tu man tu mestilah berakal. Tidak. Man itu maksudnya berdiri atas dua kaki. Makhluk yang ada di tengah bergaduh tu juga berdiri atas dua kaki. Habis, siapa yang berdiri atas dua kaki? Jin. Jin boleh terbang. Itu semua-semua kan? Jin kan? Ni makhluk betul. The real creatures ni. The real makhluk ni. Yang berdiri atas dua kaki. Ada dua tangan. Ada juga muka, hidung, mata dan sebagainya. Tapi dia bukan kita. Kejadiannya kejadian yang tidak sempurna. Akalnya tak cukup. Sebab tu Allah Ta'ala tak ajar dia sebelum ni. Dalam ayat seterusnya, dalam surah Al-Baqarah kan, dalam ayat 30-31. Wa'allama adamal asma'akullah. Dia kata, 30 dia kata, ini ja'ala fil ardi khalifah. Dia tak sebut lagi apa nama khalifah tu. Tapi ayat 32-31 tu dia kata, wa'allama adamal asma'akullah. Maksudnya, aku... Dan diajarnya Adam itu semua nama-nama yang terdapat pada ketika itu di syurga. Maksudnya, khalifah itu namanya Adam. Habis macam mana perah tahu nama Adam? Itu kan ada waw sebelum Hamzah tu. Sebelum alif tu kan dia kata, wa'alama, waw itu ataf atau bersandar kepada ayat 30 tadi. Tak susah pun. Tak susah pun. Kita boleh faham, ya, simple je. Itu maksudnya di sini tuan, ya, perak meh, MacLeod, apa? Pinang woman, pinang woman lagi lah 5,000, dia kata 5,000 tahun. Saya kata bicara dengan Didi ya itu kan, Didi interview kita. Kalau 5,000 tahun Didi, pinang woman tu menghadapi banjir besar tak? Kalau selepas atau sebelum? Kalau 5,000 tahun selepas. Dia kata kalau 5,000 BC sebelum. Senang je kiraan dia. Ya? Dan kita tengok daripada Penang Woman itu dia kata kerang dan sebagainya kan. Dan saya dapati info tentang yang MacLeod tu dia kata macam bayi kan. Dia jumpa dalam macam mengekuk macam tu kan. Seolah-olah dalam janing ibu. Dan ada kajian mengatakan perak man ni mengadap Mekah ke apa ke. Kita kena ingat masa tu tempat yang itu adalah Palestin. Mula-mula apa kita punya Kaabah itu adalah Palestin. Kiblatnya, kiblat kita adalah Palestin. Kemudian baru je ditukar kepada kepada Kaabah itu. Kena ingat tu, kena bila nak kira nak kata dia mengadap apa Mekah ke dengan adat Palestin ke dengan adat apa India ke. Kadang-kadang kedudukan buminya berubah. Kita tak boleh nak ingat bumi kita ni statik 100%. Dia telah berubah. Jadi angka-angka dalam kiraan itu juga berubah. Oh sikit lagi ada beberapa meter lagi untuk sampai menghadap betul-betul ke Kaabah. Memanglah dulu lain buminya. Sekarang dah lain pergerakan itu sudah berlaku. Jadi kita tak boleh pakai sangat benda tu. Jatuhnya meteor tu. Ha? Meteor itu, okey. Ni saya kena pergi ke alam dinosaur pula lah. Jadi sebenarnya, saya ada buat dengan TV Jerah tu, tapi dia orang hold dulu, nanti dia orang akan tayangkan. Baru 4 je siri. Ya. Terkejut agaknya orang Malaysia, info-info, tak pernah dengar macam tu, macam mana boleh tahu khayalan ke apa kan. Sebenarnya, Puan, daripada meteor itu, dia mula daripada Big Bang lah. Sebenarnya sebelum Big Bang tu sudah ada makhluk kalam. Kalam itu perkara-perkara sam'iyat ya. Kita back kepada tadi perkara-perkara sam'iyat. Lepas kalam apa ciptaan Allah Ta'ala adalah air. Buktinya apa? Kana arsyu 'alal ma', bahwasanya arasy-Nya Allah Ta'ala itu atas air. Maknanya ahli-ahli mufassir membuat kesimpulan kejadian makhluk yang kedua sesudah kalam itu adalah air. Yang ketiga itu arasy. Yang selepas arasy itu zulumat wan nur, kegelapan dan cahaya. Apabila berlakunya pecahan, letupan itu. Ya. Apabila berlakunya letupan itu, maka adanya cahaya. Jadi itulah Big Bang. Jadi bila NASA hanya sempat di situ. Sains NASA hanya ahli sains kaji Big Bang saja. Tapi Quran sudah sebut sebelum Big Bang berlaku kejadian lain. Itu hebatnya Quran ini. Jadi bila NASA sebut, dia kata ada kejadian pecahan, kemudian ada karbon dioksida, kemudian baru lama-lama baru karbon dioksida
oksigen dan sebagainya, dia sebenarnya Sabah Samawat wa Ta'ala, Sabah Samawat wal Ardu, tujuh langit dan tujuh bumi berlaku masa pecahan tu lagi. Dia kata planet-planet kan. Itu saya buat ringkasan ya. Kemudian bila itu syurga neraka itu berlaku waktu itu. Syurga neraka ya. Malaikat semua di waktu itu. Itu adalah kita tafsir. Kalau orang nak menafikan, silakan. Jadi susah yang bercakap sekarang ni. Sebab ada orang nak petikaikan. Kita hak kita ngaji. Jadi ada petikaikan tu hak baru ngaji. Susahlah. Jadi jadi kita tengok kutumpu pada bumi yang saya baca beberapa catatan ya. Antara Hugh Fields dia cerita dalam buku dia Outline the History. Dia orientalis, saya baca juga. Dan benda ni kena dengan catatan tafsir. Apabila bumi ni bila berlaku tu dia diam berjuta-juta tahun. Masa diam tu penuh dengan karbon dioksida. Dia punya asap sana sini dan ada small ponds. Tasik-tasik yang kecil. Daripada situ sebab banyaknya karbon dioksida maka ada, memang ada organisma. Saya dah tengok organisma tu dekat Museum Jeddah. Museum Jeddah. Besar meja ni organisma. Terkejut saya. Berapa? 600 juta tahun. Dekat Museum Jeddah ada. Ada saya ambil gambar semua. Memang ada bukti. Organisma dia. Besar-besar lah. Lepas tu. Lepas organisma itu berlaku. Sebabkan karbon dioksida. Maka dia memberi tumbuhan. Tumbuh pokok. Pokok mula subur. Kan karbon dioksida kan? Proses fotosintesis itu. Okey. Ni sampingan lah ya. Ini. Daripada tajuk kita asal dah keluar sangat dah ni. Bila apa puan tanya saya terpaksa jawab. Jadi bila dia berlaku proses itu, maka pokok itu subur. Saya dah bincang dengan Prof. Hamzah melalui Kedah Tua kan. Sebab dia bahagian geologi UKM, bekas dekan. Jadi saya tanya juga melalui Cik Lan. Dia kata memang betul. Karbon di oksigen itu tebal. Disebabkan oksigen itu tebal, maka proses mutasi berlaku. Itu kita dapati pokok-pokok besar dan kita dapati benda yang daripada lizard tu. Kecil tu dia bermutasi tu melahirkan benda-benda besar tu, binatang-binatang yang kita sebut tu. Itu dia banyak fasa pula saya ringkaskan. Macam mana Allah nak matikan binatang-binatang bahaya tu yang besar tu? Dia turunkan meteor. Balik kepada soalan puan tadi. Meteor turun tu barulah tak ada. Maksud tu ada, tak ada lagi Homo erectus pun. Tak ada binatang tu baru Allah jadikan Homo erectus tu. Homo yang bukan manusia tu. Itu yang saya faham kita punya susunan tu. Jadi kalau kita tengok oldest Homo erectus ni yang bukan manusia tu, yang lack of intellectual tu adalah 2 juta tahun yang silam. Sebab tu bila saya baca catatan barat kata tu, oh ada dah 500 ribu tahun yang silam sudah ada manusia. Bukan manusia. Itu dalam takrifan falsafah Islam itu bukan manusia. Karena falsafah Islam meletakkan manusia itu mesti berakal. Sebab kejadian takdilah dalam Quran tu ada beza sikit tu. Ini ja'al fil ardi khalifah tu. Ada ja'al fil amani usiri fil habar al-amfi kusdim wa yasfi kudimak tu. Jadi, benda ni orang yang bukan Islam tak haji. Tak tahu. Jadi kita orang Islam lah tolong beritahunya. Dia nak dengar tu satu itu hadiah lah. Nak dengar, tak nak dengar, sudah. Jadi sekarang ini, jadi kita, itu je ada bezanya. Yang kalau sebut beratus ribu tahun itu bukan manusia. Tapi berdiri atas dua kaki, ada tangan, ada hidung, ada semua. Bukan manusia dari sudut intelektual. Intelektual jadi tidak mampu membina, maksud intelektual itu bahasa. Bila lack of intelektual, dia tidak mampu membina kerangkai bahasa. Sebab itu, kenapa bahasa, dia punya itu terhad. Kebolehan berbahasa itu terhad. Kita manusia ni infinite dalam membina bahasa. Tetapi, makhluk itu dia finite. Ini disebut oleh Chomsky. Itu bilang saya. Jadi, bila dia finite, dia tidak mampu nak bina bahasa rangkai kata untuk berhubungan dengan sempurna. Sebab itu, dia tidak dapat membina tamadun. Tamadun hanya telah diiktiraf oleh seluruh dunia ni hanya di Mesopotamia sekitar 9,000, 8,000, 6,000, 7,000 tahun itu saja. Dan kita dapati kawasan Mesopotamia ni kawasan Adam AS.
Maksudnya tamadun ni hanya muncul apabila munculnya ada alaihissalam. Bergelar insan itu. Itu pun kita kata ada lah apa pun atas melalui. Itu takrifan itu orang loni yang sekarang duduk bagi. Dia tidak akan bagi, oh 89,000 tahun sudah ada atau tidak. Dia berdasarkan konsensus ulama. Kita memang sebelum tu lagi. Tapi kita letak, okey, ianya 6,000. Ianya 8,000. Nampak tak? Jadi daripada sini kita faham bahawasanya betul lah fahaman kita. Yang dia kata kalau alik dia dia tulis hodoh apa 1 juta yang tahun yang silam inilah manusia. Bukan manusia dari sudut Islamic filosofi. Perkataan manusia ni kita berasal daripada manusia pun berasal daripada perkataan insan. Insan daripada perkataan anisa, bahasa Arab dia anisa, hamzah, alif tu, alif, nun, sin. Anisa. Apa maksud Anisa? Lembah lembut. Lupa Nasia. Lupa Nasia tu lain-lain. Nasia tu nanti dulu. Ni hak mula-mula jadi ni. Ulama-ulama bahasa memberi takrif manusia itu adalah Anisa. Bermaksud lemah lembut. Mudah diajar. Boleh bersahabat. Boleh jadikan kawan. Cerdik. Tinggi intelektual. Boleh menerima pendapat. Ha, itu adalah Anisa. Dan dia adalah takrif Adam tu. The first man, insan di atas dunia ni, Adam AS. Itu yang Allah Ta'ala nak bezakan tu. Tapi kenapa sikit je surah Al-Baqarah tu? Kaedah langsung sikit je dia beza. Kalau jenis baca atas katil je baca, memang tak nampak. Dia kena duduk kat meja menulis buku, menulis guna perasa ni, kaji sebiji tu. Tarik, ikrok satu-satu tu perkataan tu. Ha, baru, oh baru nampak. Manusia ni kita dah bahasa Melayu manusia kan. Daripada Anisa tadi lah. Habis kenapa kita ada manusia ni? Apa perkataan tu kita ni Melayu, kita Arab kah? Kita sudah ada kaitan. Bahasa ini adalah detector tau. Detector of influencing. Influence of the kaitan sebelum tu. Mari ke kita. Minain dulu. Pengusi macam mana ni ya? Tanya. Oh, tengokkan juga. Okey. Turunnya Nabi Adam di Kedah dan kedatangan Sayyidina Muhammad di Kedah. Okey, soalan ni hot question lah. Saya tahu soalan ni. Sepanjang saya bacaan saya, sebab kita info tentang alam Melayu ni kita kurang. Kita duduk di sini pun kita kurang. Tengoklah tadi pun dah berubah kan info kita. Gunung Jerai itu dulu namanya Pulau Serai. Dia Gunung Jerai itu dia tidak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Yang terpisah dengan Banjar Titiwangsa, Gunung Serai, Gunung Ledang. Gunung Ledang tak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Sebab tu kita dengar cerita Sultan Mahmud kan nak bina apa, Puteri Gunung Ledang minta bina jambatan, dia tak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Okey. Jadi maksudnya Gunung Jerai itu adalah Pulau Serai. Dia adalah di pulau, dia adalah air. Tapi ketika banjir besar bina, tapi sebelum itu dia adalah daratan. Nampak tak? Okey, sebab Perakmen tadi kita nampak. Okey. Sepanjang pembacaan saya kitab-kitab Arab lah, pembacaan saya kitab-kitab Arab, dia mengatakan Adam ini turun di Sarandik. Di tempat bernama Sarandik. Dan kaki gunung, kaki Adam tu, tempat jatuhnya kaki Adam tu namanya Baus. Bawauza. Baus. Jadi setakat ni, mereka buat konsensus, saya berdasarkan pada ulama, ia adalah di Sri Lanka. Dan dulu Sri Lanka itu dia tidak terasing dengan India itu. Bila berlaku perpecahan itu baru terasing. Pulau kan tak ada dunia satu tempat saja. Jadi di Sri Lanka itu ada tempatnya nama Sarandik itu. Itu yang saya tahu. Tetapi jika ada perubahan muka bumi dan sebagainya berubah, maka Jerai dulu adalah Sarandik. Wallahu'alam. Saya punya kenyataan saya ini berdasarkan bacaan dalam beberapa kitab tafsir.
Dan Sarandip yang disebut tu adalah di Sri Lanka. Dia kata Sri Lanka. Dulu nama Sarandip. Sri Lanka ni baru je dibuat Sri Lanka kan dalam tahun 70 aja. Dulu Ceylon. Sebelum Ceylon Sarandip. Itu. Itu yang saya boleh buat kesimpulan. Maksudnya kalau nak kata jerai dengan info tadi saya tidak nampak. Okey, tetapi kita tidak tahu perubahan sebab kita tidak ada di perubahan muka bumi, kita tak pasti itu. Kalau berlaku perubahan muka bumi, kemungkinan betul. Sebab ada 1,000 kisah dalam alam Sumatera, alam Melayu ni. Yang mana tidak dibongkar lagi. Dan kita jumpa Gunung Padang itu pun ada piramid katanya kan. Berusia 10,000 tahun yang silam. Jadi mungkin perubahan sejarah itu boleh berlaku. Dan kita kena ingat penulis-penulis kitab tafsir ini berbangsa Arab. Dan orang Arab ni dia tak kenal tempat kita. Dia tak kenal. Dia tak kenal siapa, dia panggil apa kita? Syarkul Hind. Dia panggil kita Syarkul Timur India. Jadi orang yang tak kaji sejarah ingat India. Sebenarnya bukan India. Sebenarnya India tu ada dua takrif. Satu dia panggil Insula India dan satu Peninsula India. Insula India itu adalah kita di luar benua India. Dia panggil insula. Peninsula India di benua India itu sendiri. Jadi siapa menamakan itu? Itu orientalist penjajah lah yang bagikan kita. Jadi sekarang ini kita sendiri pun tak tahu siapa diri kita. Sudahlah kita tak tahu diri kita, kita sudah tentu tak tahu kajian tempat duduk kita ni, Gunung Jerai ke apa tu. Jadi pendapat mengatakan Nabi Adam turun di gunung, dia mempunyai reason tertentu. Dan kita mesti menghormati pandangan itu. Ada pun buku-buku tafsir klasik ini ditulis orang Arab. Jadi dia pun sendiri tak kenal tempat kita. Saya sebagai seorang akademisi, saya kena ikut apa ada dalam buku tu. Kalau saya tulis artikel, saya tu katakan semua orang tak terimalah artikel saya ataupun saya buka saya. Saya mesti benda yang ada dalam dokumentasi. Tapi pandangan itu saya hormati juga. Okey, kata yang berkenaan dengan Gunung Jerai apa? Sayyidina Osman pernah datang ke alam Melayu. Tak mustahil. Sebab sebelum alam sebelum wujud Rasulullah SAW sudah ada hubungan. Cuma data tu kita sebab kita jenis tak kaji ekologi. Berapa kerak sangat kerajaan bagi duit kat kita untuk kaji ekskavasi ni. Prof. kaji tu pun Pak Allah yang bagi. Pak Allah kata, Mokta kau carilah, kau buat ni apa ni semua. Pak Mokta, Pak Allah bagi zaman tu, rasa 15 juta. Tu yang dapat buat tu. Lepas tu, Pak Mokta tak terima lagi. Jadi masalah ekskavasi pun satu masalah besar kepada kita. Kita tidak dapat membongkar yang benda yang betul. Yang semua pula dia tanya kita, mana situsnya? Mana buktinya? Buktinya? Saya kan? Haiya. Bukti itu, bukti itu bukannya yang terlalu pegang-pegang. Bukti dokumentasi itu, untuk bidang saya dokumentasi sudah cukup. Kalau ada bukti ekologi itu satu bonus. Ya, jadi saya bersetuju. Kalau Sayyidina Osman itu sudah baru. Sudah datang ke sini, ramailah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak masa Jamadil Kubra itu datang ke sini. Ada link dah sebelum ni. Kan tadi kita nampak 475 lagi sebelum Rasulullah lahir dah ada dah berhubungan. Kat Sungai Batu dan sebagainya. Kalau zaman apa sahabat Rasulullah datang, itu memang betul lah. Cuma kita perlu cari lagi, kaji lagi. Ha, kalau kata mana buktinya, aku dapat kat cari lah. Macam tu. Itu. Bagi orang yang memberi maklumat itu, kita berterima kasih. Kerana telah membuka kepada ruang yang baru. Untuk kita mencari gali lagi sejarah bumi kita. Itu saja. Rasanya setakat ini dia mengerusi. Ala kulli hal, syukran ala husni intibahikum. Aku luka lihaza, astaghfirullah liwalakum. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih semua.